Good morning, grade 4. Grade 5. What? Grade 4. Good morning, mister. Good morning, mister. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Baik-baik. Sehat semuanya ya. Good. Mister, hari ini WFH di rumah. It's okay. Mister. Apa? Absen dulu, mister. Lihat dulu masuk temannya yang berkurang. Ya, siapa ya? 4-5 belum. 4-5 enggak ada, Miss. 4-5. Oke, sabar. Ya tunggu, ini ada yang di waiting room beberapa belum Mister accept. Ya, wait a minute. 11 enggak ada, Mister. Ah ya, 11 Tata. Entar 1 2 3 4 5 belum join. Oke, 4-5. 4-5 itu Brian sama Annabel. Ya, terus Tata, terus nomor berapa lagi? 24 tadi kayaknya ada 24. Ya, ada 24. Ada 24 itu loh, 24 ya. Terus habis berapa 38. Lagi? 38 Rafael. Ya Rafael belum ada. Bentar ya, tunggu. 7 lebih 10 nanti Mr. Update ya. Nanti Mr. Up to date. Update. Bentar. Partisipannya coba Mister lihat dulu. Sekarang ntar si Jason ini belum connect audio ya. Masih Jen, panggil si Jason. Lagi kemana, Pak? Oke, Mister. Oke ya. Angeline kayaknya dihidupkan, anak cantik. Juanita kayaknya dihidupkan. Nah, pagi ini kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita awali dulu dengan doa. Yang pimpin doa hari ini Rahel. Mana Rahel? Yes, Mister. Yes, good job. Bentar, Mister. Spotlight dulu. You everyone, fold your hand. Close your eyes. Ayo Rahel, dipimpin teman-temannya berdoa. Before we start our lesson today, let's pray.
Dear God, thank you for your gift today. Help us to start this day with good attitude and plenty of gratitude. Guide and lead us. Tunggu, Mister. Serak suaranya, Rahel. Diulangi dulu dari awal. Before we start our lesson today, let's pray, please. Dear God, thank you for your gift today. Help us to start this day with good attitude and plenty of gratitude. Guide and lead us to start our activities. Help us to focus our heart and mind to what we are about to learn. Thank you, God. Amen. Amin. Okay, Rahel. Sekarang Rahel pimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, everyone stand up. Yang lain stand up semuanya, kecuali Rahel. Yang lain stand up. Yuk, I said stand up. Stand up itu berdiri. Ya, berdiri dulu. Semuanya berdiri, kecuali Rahel, supaya dekat dengan mikrofonnya. Nah, it's okay. Ya, ya. Oke, okay, it's okay, berdiri. Juanita, mana Juanita? Kok tinggal langit-langitnya aja, Juanita? Oke. Okay. Angelina, it's okay, enggak apa-apa, walaupun tidak pakai seragam, enggak apa-apa, tapi berdiri ya. Karena ini nyanyikan lagu Indonesia Raya. It's okay, Angelina, berdiri. Juanita. Oke, okay, sudah, bentar ya. Mister, share lagunya dulu sebentar ke Rahel. Raya, wait a minute. Share. Sya tanah airku. Mister, suaranya kok kecil, Mister, di tempatnya Rahel. Kenapa Rahel? Suaranya kecil. It's okay, nggak apa-apa. Coba diperbesar sedikit dulu, ya. Mister, ini sudah ada di 100, Mister. Sudah, diikuti aja apa namanya liriknya, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, okay, thank you. Nah. Good morning everyone, grade 5. Sekarang hanya 40. Harusnya kurang 2 ini yang belum masuk. Nomor berapa yang masih hilang? 2 anak ini masih hilang. Nomor 5. 5 Anabel sama Rafael, Mister. Rafael, oke, okay, Anabel dan Rafael ya. Oke, okay. Good morning everyone. Nah, pagi ini. Mister, di kameranya Jenny itu
Sebenarnya Mister itu kayak put apa hitam gitu Mister. Mukanya Mister nggak terlalu jelas. It's okay, mungkin gangguan sinyal ya. Mister, Anita, Edgar sama Amel matiin kamera, Mister. Yo, camnya dihidupkan dulu bentar ya. Iya, Rahel, ini baru. Ya, aku lo. Sudah, sudah. Edgar. Sudah. Edgar, kamu enggak matiin kamera? Sudah. Edgar. Sudah Ebner, anak ganteng, sudah ya. Nah, oke, okay. Mister mau ingatkan dulu, dengarkan ya. Kemarin Mister sudah bagikan bahan materi ya. Sudah ambil semua, siapa belum ambil kecuali yang memang dari jarak jauh, dari Jakarta, dari sini ya. Mister sudah kirim so filenya. Ada yang belum ambil materinya? Mister Angel, Mister soalnya lagi di situ. Dengarkan. Sekarang ini tar. Mister tidak marah kalau kalian ada keperluan di luar itu, karena memang namanya keperluan orang tua ya. Tetapi dengarkan grade 4 ya. Ya ini supaya jadi peringatan terakhir ya. Kalau kalian contoh nih, kan Mister selalu bagikan materi di hari Sabtu, ya enggak? Ya enggak? Ya. Nah, kalau kalian merasa Sabtu Minggu ini enggak sempat ke sekolah, enggak bisa ke sekolah, WA Mister, minta soft copy-nya sehingga tetap punya materi. Mengerti? Mengerti? Ya? Mengerti. Ya? Sampai ada kejadian kayak gini lagi nanti, Mister sudah tidak mau memaafkan lagi. Tidak masalah, kamu mau pergi kemanapun tidak masalah, ya itu haknya kamu dan orang tuamu, ya namanya. Tapi kalau tidak sempat, WA, Mister akan kasih soft copy. Tahu soft copy? PDF-nya Mister kirim lewat WhatsApp. Mengerti? Mengerti? Yang lain? Mengerti. Ya. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti. Mister membahas, kalian bingung materi apa sih? Nah, ya, jadi nanti bingung. Terus yang kedua, kemarin itu Mister sudah plongi, ada plong-plong, ada lubangnya. Lihat materi yang kalian dapat. Iya, jadi nah, ya, sebentar. Kalau kalian merasa punya snail hater, kalau punya, bukan beli, kalau punya di rumah itu kayak punya Jenny kayak gitu, boleh kamu masukkan di situ, di tempat snail hater, kalau sudah punya. Kalau belum punya, tunggu. Nanti Art and Craft, kita kata Mem Wibin akan membuat snail hater sendiri. Mengerti? Mengerti? Kalau sudah punya, masukin aja daripada lungset, apa ya, daripada ketekuk-tekuk, ya. Tapi kalau kamu nggak punya, nanti tunggu Art and Craft, nanti kita bikin sendiri sama-sama. Ya, mengerti? Ya, bisa memasukkan lubangnya itu bisa enggak? Kalau enggak bisa, minta bantuan mama, papa pasti bisa masukkan ya. Supaya rapi, jadi enggak akan kemana-kemana. Nanti satu snail hater itu dengarkan ya. Nanti kalian kan punya satu snail hater ya. Snail hater itu akan dipakai untuk setiap Mister membagikan materi, mau itu silent reading, mau itu tugas mandiri, nanti mau itu ada materi-materi apa, ya itu dimasukkan snail hector jadi satu. Campur Mister, nggak apa-apa, campur jadi satu. Kalau kebanyakan snail hector hilang nanti, bingung. Aduh, snail hector yang untuk tugas mandiri mana ya? Aduh, snail hector yang untuk ini yang mana? Nanti hilang, jadikan satu, nggak apa-apa. Mengerti? Mengerti? Campur sudah, ada rangkuman IPS PKN, masukkan di situ. Rangkuman ini masukkan terus ya. Jadi kamu punya satu snail hater. Mengerti? Ngerti ya? Nah, sudah. Terus pengumuman lagi, dengarkan. Sebenarnya Mister mau minta kalian berfoto. Foto apa, Mister? Dengarkan dulu. Dengarkan. Mister butuh foto kalian, ukurannya itu foto setengah badan, dengarkan. Jadi itu ada program dari sekolah grade 5, nanti itu kalau kalian berulang tahun, nanti akan foto kalian akan dipajang, ya. Foto kalian akan dipajang, ya, enak ya, dipajang di mana ya? Dipajang di Balai Pemuda, bukan jauh sekali di Balai Pemuda, enggak ya. Nanti kamu Mister akan kasih ucapan, ada foto kalian jelas. Jadi perlu ada
Nanti itu kan kepake terus grade 5 kamu kan. Loh, Mister, ulang tahunku sudah lewat, Mister. Juni kemarin, Mei kemarin. Lah nanti kan tahun depan kamu ulang tahun lagi. Ya, ya. Tahun depan kan ulang tahun lagi. Masa ulang tahun kemarin sudah lewat terus enggak ulang tahun lagi? Ya enggak mungkin toh, tahun depan ulang tahun lagi. Ya, nanti kan kepake lagi, ya gitu. Jadi ukurannya setengah seumur hidup. Dengarkan ya, ukurannya setengah badan, bajunya bebas, tapi dengarkan, yang sopan, ya. Sopan. Nah, biasanya girls, kalau boy sih Mister rasa sih aman ya. Fotonya pasti ya gitu-gitu aja bajunya. Tapi kalau girls ya yang sopan. Enggak boleh pakai baju yang semriwing ya. Tahu semriwing ya? Ya. Ya, semriwing itu kelihatan kayak kurang bahan sininya, enggak ada sininya, enggak ada enggak. Kalau boy sih aman, pasti kaos atau kemeja gitu, teman. Kalau girls ini loh yang kadang-kadang apalagi sudah kelas besar ya, enggak mau Mister aneh-aneh gitu. Nanti kalau ngirim foto baju semriwing langsung Mister kirim balik, tidak Mister terima, suruh foto lagi nanti ya. Ya. Jadi Mister, mau tanya Mister. Apa? Mister, ini maksudnya kita kirim fotonya kita gitu setengah badan. Iya, setengah badan kirim ke WA Mister aja, nanti Mister kumpulkan jadi satu, nanti Mister kasih ke Mem Fitri atau Mem Dia nanti gitu ya. Oke. Okay. Ya. Fotonya Mister, jadi mau tanya. Apa? Apa Daniel? Foto. Kalau punya foto yang terserah mau kamu punya udah. Kalau aku sudah punya foto, Mister, boleh foto sendiri ya. Jangan foto. Maksud apa? Maksudnya yang foto yang kecil itu yang kotak ke persegi panjang kecil kayak gini itu? Iya enggak? Iya, foto yang besar. Ya dikirim ke WA, dikirim ke WA. Kalau bisa sih, kalau bisa dikirim ke WA ya. Jangan foto print-printan kamu kasihkan Mister, enggak mau Mister ya. Oh iya ya, Mister. Oke. Soalnya Pak, bukan foto print-printan lo ya, foto dalam bentuk soft copy ya. Mister, aku kan ultahnya liburan. Gimana? Enggak apa-apa ya nanti toh, tunggu liburan depan nanti pasti akan ada ucapannya juga ya gitu toh. Toh kamu kan nanti kan jadi grade 6. Tenang aja. Ya ini kan program baru ya, program baru ya. Ini tuh Mister, jadi kalau kita ulang tahun gitu, waktu nanti kirim fotonya itu kita harus sama tanggal kita ulang tahunnya. Enggak. Mister sudah punya tanggal ulang tahun kalian semuanya, ada di data siswa. Fotonya yang enggak punya ya. Fotonya yang bukan, kalau fotonya Mister punya yang resmi, foto rapot. Masa ulang tahun dikasih foto rapot ya? Mister. Ya. Mister. Fotonya gini semua. Mister. Apalagi foto rapotnya anak kecil semua, foto kelas 1 semua ya. Ya. Sudah enggak. Mister oh, itu yang punya tanggal itu, Mister. Ya ya, apa Lois? Mister. Tapi masa Mister tiap hari ngecekin satu-satu anak yang ulang tahun? Ya, Mister ngeceknya sebulan, dalam bulan ini. Bulan ini siapa yang ulang tahun? Di list nanti mulai kapan? Kan startnya kan mulai bulan, Mister enggak tahu nanti startnya mulai bulan ini atau Agustus ya. Programnya dimulai, tapi bulan ini kita persiapan dulu, sekolah persiapan dengan mengumpulkan foto-foto dulu ya, sama nanti ada kartu ucapannya dibuatkan dari sekolah gitu ya. Jadi ada foto ya Mister. Kak, di camnya Jimmy nih Kak Mister. Apa? Iya ya. Yang di camnya Jimmy. Ya boleh, tapi kalau bisa grade 5, kalau bisa ya, foto terbaru kalian, jangan foto kalian pas kelas 1, pas kelas 2 itu sudah beda ya, sudah beda sekali mukanya sekarang ya, sudah enggak unyu-unyu lagi ya, sudah. Mister, itu playgroup Mister, playgroup sama TK itu Mister. Bertambah jauh lagi. Oh ya, kalau bisa dengarkan ya, kalau bisa, fotonya foto kamu sendiri, jangan kamu ngirim foto ya, foto ini ada foto nih. Kamu ngirim soft file, Mister ini fotoku, foto bareng-bareng sama keluarga gitu banyak, ya kamu cuma kelihatan kepalanya tok gitu, susah ngecropnya nanti ya, jangan ya, susah ngecropnya ya, ya foto kamu sendiri ya, terserah foto bebas di mana aja, di rumah kamu nanti istirahat foto apa pakai baju bebas, foto gitu aja cepat selesai cekrek ya, jangan foto banyak ya, susah ngecropnya nanti ya, masa. Mister ini, tapi kan ini ada aku Mister. Ya memang ada kamu, tapi kecil sekali. Dan itu kenapa ada kanan-kirinya, ada orang-orang lain, jadinya susah. Mengerti?
Nanti bisa tuliskan di agenda, bisa tunggu hari ini. Ya, bisa ya? Ada yang kesulitan ngirim foto? Enggak toh? Enggak apa-apa. Enggak pasti istirahat ya, Mister Cili. Ya, pokoknya hari ini, ya pokoknya hari ini. Enggak. Mister, pakai baju ini enggak Mister. Terserah sih, tapi terserah sih, tapi saran pakai baju bebas. Tapi kalau kamu pakai seragam enggak apa-apa. Apa? Mister, kalau Angelin kirim foto yang Angelin ulang tahun kemarin itu yang sama kena, enggak apa-apa. Ya enggak tahu, Mister, ya coba nanti lihat dulu. Ya, Mister lihat dulu. Mister yang enggak hafal. Jadi nanti dengarkan ya, fotonya harus sopan. Ya, setengah badan, ya, setengah badan. Jangan cuman tahu kalau orang foto itu kadang ya, enggak tahu sih, biasanya girls ini, laki-laki girls, kalau boy sih bisa rasa aman. Fotonya itu dari atas gini, ya, kamera dari atas, kelihatan tuh cuman mukanya tok di kamera ya. Enggak. Mukanya dekat gini loh, ya. Selfie. Ya, selfie-nya itu gini. Jangan terlalu ya, kalau mau selfie boleh, tapi kelihatan lah, nah, misal ini HP ya, ini HP kalian ya, ya misalnya HP kalian ya, ya selfie gini lah ya, apa mukanya kelihatan, enggak gini, gini, sampai kelihatan cuman ininya tok separuh ya, apa sih kadang itu ya kalau foto yang jelas ya, jadi fotonya yang jelas ya, mengerti, mengerti, ya foto asli aja ya. Kalau bisa, nah satu lagi, kalau kamu biasanya tuh suka, girls tuh ada suka yang ngedit-ngedit ya, kalau yang diedit-edit jangan kebangetan ya, tahu diedit kebangetan ya, ya, mukanya. Matanya ditutupin tulisan error. Nah, nggak tahu sih pokoknya, putih banget, strong terus, aneh-aneh jangan, ya, Mister sendiri sampai bingung ini siapa nanti ya. Jangan kebangetan, boleh kalau mau ngedit sedikit-sedikit enggak apa-apa, tapi jangan kebangetan ya. Nah, kalau kebangetan enggak suruh ulang nanti, jangan, enggak bisa terima ya. Iya boleh. Ya sudah boleh kalau mau pakai baju seragam boleh kan bebas, namanya juga bebas ya. Ya, bebas setengah badan nanti Mister tunggu hari ini dikirim ke WA Mister, nanti Mister tuliskan juga di agenda. Ada yang pertanyaan tentang foto? Ya Jen, sudah Jen, taruh Jen fotonya Jen. Ada pertanyaan tentang foto? Anak ganteng, anak cantik? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada. Bentar. Iya, Rafael, tapi coba dinyalakan dulu Rafael. Nah, kamera harus ternyala dulu ya. Karena hari ini sudah pelajaran. Coba dinyalakan dulu Rafael. Bentar, ini Rafael izin mau matikan cam. Coba dinyalakan dulu, bisa apa enggak? Terus sebenarnya pagi ini ya, pagi ini Mister tuh sudah mau silent reading, membahas silent readingnya, tetapi ya beberapa dari kalian belum punya materi. Nah ini repot ya, nah ini repot ya. Jadi dengarkan ya, dengarkan. Mister kasih sebuah materi silent reading ya, dilihat silent reading ya, dengarkan. Bagi yang belum punya nanti ya istirahat, minta Mister. Nanti saat istirahat minta ke Mister, mengerti, mengerti, dibaca dan dibaca. Nanti saat istirahat minta ke Mister, mengerti, ya, ya. Kamu harus membaca. Mister, aku mau tanya. Apa, Ebner? Yang foto itu kalau mukanya gak dihadapin ke kamera gak apa-apa? Maksudnya kamu foto ngadep belakang gini-gini, gini ya? Gak gitu. Ya, di fotonya dari belakang. Ya gak gitu juga. Gimana, gimana? Maksudnya gimana fotonya? Mister gak paham. Jadi di fotonya dari belakang. Dari belakang. Ya, ya kelihatan punggungnya toh. Gak kelihatan wajahnya blas. Hah? Ya coba kamu kirim dulu nanti ke Mister. Mister pengen lihat. Pokoknya kalau gak kelihatan wajahnya sama sekali, Mister gak mau terima. Ya, ya. Aneh-aneh aja ya. Masa kelihatan punggungnya tak sama kepalanya bagian belakangnya, bingung ini siapa, apalagi boys ya. Oh aneh-aneh aja. Nggak, ya nanti bisa suruh kirim ulang kalau enggak ada fotonya yang baik. Sudah ya, sekarang grade 5 coba dikeluarkan buku catatan bahasa Indonesianya, dikeluarkan buku catatan bahasa Indonesianya. Kita mau belajar bahasa Indonesia pagi ini. LKS-nya sebagian sudah datang ke sekolah, sebagian belum. Jadi untuk grade 5 dan grade 6 bersabar Indonesia dulu. Ya. Sabar dulu. Iya, catatan BI. Keluarkan catatan BI. Boleh dari catatan BI yang lama
boleh juga kalau punya baru, saran mister sih yang lama aja. Yang lama pasti masih ada sisa. Kita mau belajar jenis paragraf lagi, deduktif induktif, tapi ada yang beda. Di kelas 5 lebih susah. Deduktif dan induktifnya lebih susah. Jadi didengarkan baik-baik habis ini mister mau share PPT. Mister, aku bukunya belum diambil, mister, yang dari sekolah. Nah, bukan. Tapi ada buku kelas kemarin. Buku tapi, atau kalau buku satu kelas belum ada yang ngambil, anak cantik Tata. Bukunya satu kelas 5 ini belum ada yang ngambil. Buku LKS, karena LKS-nya masih difotokopian sebagian. Apanya yang belum diambil? Notebook-nya. Notebook-nya? Kan tidak ada pengumpulan. Ya, belum ada bukunya gitu, Tata. Pengumpulan apa? Kapan mengumpulkan notebook? Ta? Pakai notebook kelas 4 aja. Maksud Tata ini gimana? Maksud Tata ini apa? Kalau bahasa Indonesia, dengarkan. Dengarkan, Ta. Notebooknya pakai buku kelas 4. Kalau kamu nggak punya buku baru, pakai buku kelas 4, notebook BI. Paham, Ta? Ya, mister. Nah, ambil dulu, ambil notebooknya sekarang. Mister kasih waktu 1 menit, yang belum ambil notebook, ambil sana dulu. Ambil, Jen, stop. Mister, notebook kelas 4 ya? Ya kan ya, mister, ya kayak gitu, mister. Jadi keputus di sini. Ya, it's okay ya. Mister, notebook BI ya? Ya, notebook BI, ambil notebook BI. Ambil, kita mau nyatet. Mister, aku pakai notebooknya yang kelas 4 ya. Ya, nanti di kelas 5 ini ada induktif, deduktif, ineratif, ya. Ada beberapa, dan deduktifnya itu nanti tidak semua kata kunci itu akan jadi induktif, ya. Nanti mister ajari, tidak semua kata kunci akan jadi induktif. Akan, oh kalau ada kata, kalau nggak ada kata kunci, kalau dulu kan kalau nggak ada kata kunci pasti di atas, nggak ada kata kunci pasti di atas. Sekarang levelnya lebih sulit lagi, didengarkan ya. Diambil dulu notebooknya. Mister, tanya dulu suara mister dan gambar mister apa putus-putus? Tidak? Enggak. Oke, aman. Ya. Gambarnya enggak, mister, cuman terpotong. Ya, it's okay, enggak apa-apa ya. Mister salah dari rumah. Bukan background-nya, Jen, orangnya. Iya. Karena mister dari rumah, jadi mister takutnya apa gambarnya keputus atau gimana. Nanti sinyalnya aman. Oke. Sudah dikeluarkan notebooknya semuanya, anak ganteng, anak cantik? Sudah pegang buku, tulis semuanya, anak ganteng, anak cantik? Halo, fokus. Fokus. Bentar, masih ada yang belum? Belum, ya. Fokus. Jadi kita mister nerangkan materi dulu, tapi kemungkinan besar minggu ini sudah datang semua kok grid for LKS-nya. Jadi kalau enggak Rabu ya Kamis mungkin ada pembagian LKS, jadi kamu bisa ngambil buku ya. Sabar ya, sabar saja. Sebentar, Mister share dulu. Oke, kita akan belajar tentang paragraf. Masih paragraf, Mister? Iya, paragrafnya tapi lebih susah nanti di kelas 5 ya. Iya, tapi level up iya, semakin level up. Tinggi. Nah, bahasa itu grid 4 ya, Mister kasih tahu. Bahasa itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya itu kenapa? Kita selalu menganggap bahasa Indonesia itu lebih mudah daripada matematika dan IPA, ya enggak? Ya enggak? Iya, karena ada yang bilang enggak. Seharusnya gitu. Bahasa Indonesia itu lebih mudah loh grade 5. Karena kalau kamu enggak belajar pun kadang-kadang itu masih bisa dapat bagus. Coba kalau IPA sama matematika kamu enggak belajar, bisa sama matematika kan ada hafalan-hafalan. Iya, ada hafalan-hafalannya. Itu yang bikin belajar. Itu yang bikin kadang-kadang susah. Nah, sekarang kita masuk tentang paragraf, ya. Apa itu paragraf? Ada yang ingat apa itu paragraf? Grade 5?
Kalimat utama. Paragraf itu mempunyai kalimat utama. Ah, apa Wen? Paragraf itu apa Wen? Kalimat utama. Kalimat utama. Oh, paragraf. Ya. Paragraf adalah kalimat utama, gitu enggak tahu Wen. Berarti cuma kalimat utama aja. Enggak, kan setiap ini kan ada kalimat misalnya Mister, terus ada bagian paragraf, ada titik-titiknya itu loh Mister. Paragraf 1, paragraf 2. Oke ya, paragraf adalah kalimat utama menurut Owen ya. Oke, sebentar grade 5 Mister ingatkan waktu tinggal 10 menit, tapi kalau putus jangan istirahat. Mengerti? Kita sudah pakai jadwal pelajaran terbaru. Putus bukan istirahat. Mister ingatkan sekali lagi ya. Coba Mister ke Lois. Apa Lois paragraf itu Lois? Tadi Lois mau ngomong apa? Kalimat yang disusun itu paragraf. Oke. Owen bilang kalimat utama itu paragraf. Lois bilang kalimat yang disusun. Daniel, tadi mau bilang apa? Paragraf itu apa Daniel? Paragraf mempunyai alinea pada saat di depannya itu. Misalnya di silent reading ada. Oke, ada yang lain apa itu paragraf? Kalista. Apa Kalista? Satu Kalista dulu. Apa Kalista? Kumpulan kalimat. Iya, kumpulan kalimat. Ingat ya, paragraf itu harus kumpulan. Kalau dia cuma berdiri sendiri, kalimat utama atau bosnya aja, apa bisa disebut paragraf? Dia sendirian? Bisa kita sebut paragraf? Enggak. Harus berkumpul. Berkumpul kumpul. Artinya lebih dari satu apa enggak? Iya. Iya, harus lebih dari satu. Ya, paragraf itu kalimatnya harus lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan mengenal ini. Paragraf adalah kalimat utama, kumpulan kan? Berarti terdiri dari kalimat utama sama yang namanya kalimat penjelas. Bentar ya. Paragraf itu terdiri dari kalimat utama sama kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu grade 5. Ya, dengarkan dulu nanti, Kak. Nanti kalian akan nyatet ini karena ini penting, ya. Isinya itu pernyataan umum. Kalimat utama itu isinya pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah kata-kata yang maknanya luas. Apa maksudnya Mister makna yang luas? Perhatikan, fokus. Fokus. Sampai sini fokus dulu. Sini dulu, lihat. Mister punya kata, dilihat dulu. Dilihat dulu, jangan mencatat. Jangan mencatat. Ya, maknanya luas. Makna itu apa sih? Ada yang tahu makna itu apa? Apa itu makna? Jenny. Artinya? Arti. Arti. Ini. Ya, pintar Jenny, Daniel, pintar. Makna itu arti. Artinya luas. Contoh, Mister punya kata kayak gini. Siapa yang Mister punya kata gini? Siswa. Nah, Mister punya kata kayak gini. Siswa. Pentaplesnya nggak pas ini. Siswa laki-laki. Lihat, lihat. Mister punya kata kayak gini. Siswa laki. Laki, ya, siswa laki-laki. Ini pernyataan yang umum. Karena siswa laki-laki itu bisa siapa aja, bisa Ebner, bisa Daniel, bisa Giovanno, bisa Galih, bisa semuanya. Tapi kalau Mister langsung sebut nama, ya, Daniel. Misalnya Mister sebut nama lagi Gio E. Ini namanya pernyataan yang khusus, maknanya sempit. Namanya Daniel di kelas 5 ya cuman dia seorang Daniel Handoko, enggak ada yang lain. Mengerti? Mengerti? Ya, kalau Mister sebut siswa laki-laki di kelas 5, kamu tahu siapa yang Mister maksud? Enggak tahu. Enggak tahu. Mengerti? Oh, ngerti. Ya, ngerti. Ya, tapi kalau Mister langsung sebut nama Owen, ya pasti ya dia, enggak ada lagi selain Owen. Mengerti? Ngerti. Nah, ngerti ya. Oke. Terus grade 5. Nah, contoh lagi Mister punya kata kayak gini. Contohnya Mister punya kata
ibu membeli alat masak. Tahu kamu yang dibeli ibu apa? Tahu kamu yang dibeli ibu apa? Enggak tahu. Ini namanya kalimat yang maknanya umum. Enggak tahu kamu. Ya, enggak tahu. Mengerti? Bisa apa aja. Tapi kalau Mister ganti ibu membeli ya, sendok lalu wajan khusus lagi, spatula itu sudah jelas maknanya ya. Mengerti ya. Nah, jadi kalau kalimat utama itu biasanya itu pernyataannya umum. Dia tidak detail, tidak detail. Ingat, kalau kalimat penjelas itu harus detail. Tahu detail? Tahu detail? Tahu jelas. Ya? Tahu. Pedagang buah mengalami kerugian. Dengarkan Mister, Mister kasih kalimat gini. Pedagang buah mengalami kerugian selama PPKM. Ya, Mister punya kalimat kayak gitu. Pedagang buah mengalami kerugian. Kamu tahu pedagang apa yang rugi? Tahu? Tahu. Tahu pedagang buah. Iya, buah apa? Tahu. Apakah pedagang buah itu sama semuanya? Pedagang buah enggak. Semua? Berbeda-beda. Ada yang jual jeruk, ada yang jual durian, ada yang jual apa? Ya enggak? Ya enggak? Ada yang jual. Nah, tapi kalau detail ya itu bed dijelaskan pedagang misalnya pedagang jeruk mengalami kerugian selama masa PPKM gitu. Mengerti halo mengerti Mister. Wait, sepertinya sinyal Mister agak bermasalah. Bentar wait a minute, Mister cas dulu. Mister ambil cas-casan dulu. Nah, sambil Mister ngambil cas-casan, sambil ini dicatat dulu grid work. Ini dicatat. Habis ini kita masuk ke kata umum dan kata khusus. Ya, ini dicatat dulu. Dicatat. Wait a minute, perlu cas-casan. Mister tunggu sampai putus ya, dicatat ya. Putus join lagi kita akan belajar tentang kata umum dan kata khusus. Ingat, kalau kalimat utama, dengarkan, kalimat utama itu enggak boleh detail. Ngerti? Ya, enggak boleh detail. Harus hanya boleh detail hanya penjelas. Iya, kalau kamu ngelihat kalimat itu detail, wah ini pasti penjelas ini, ya. Enggak mungkin utama itu detail, ya. Dia hanyalah singkat, padat dan jelas. Harus singkat, padat dan jelas, ya. Contoh tadi, pedagang buah, langsung aja sebut pedagang buah. Tidak perlu kalimat utama itu, pedagang jeruk, mangga, dan durian mengalami kerugian. Itu kalau kalimat terlalu detail, tidak boleh. Jadikan satu, pedagang buah, gitu. Mengerti? Mengerti. Harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh terlalu panjang. Kalimat utama itu bukan nggak boleh panjang, nggak boleh terlalu detail. Ya, yang detail itu adalah kalimat penjelas. Mister, orang mau tanya, Mister. Nah. Maksudnya detail itu kayak gimana sih, Mister? Detail itu kayak gini, ya. Contoh ya. Pelajaran kelas 5 sangat susah. Mata pelajaran di kelas 5 sangat susah, ya. Kamu tahu mata pelajaran apa yang susah? Kelas 5. Mata pelajaran apa? Kan banyak mata pelajaran itu, ya. Itu tidak detail, Owen. Kalau detail itu kayak gini, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
dan PJOK di kelas 5 sangat susah gitu, Wen. Ngerti, Wen? Ngerti. Jadi harus detail kamu sebutkan satu-satu. Mengerti? Ngerti. Nah, lihat contoh kalimat lagi, dengarkan grade 5 ya. Okay. Ya. Buah anggur memiliki banyak manfaat. Buah anggur memiliki banyak manfaat. Kamu tahu manfaatnya apa aja? Enggak tahu. Karena enggak tahu, itu pasti kalimat utama. Ngerti? Tadi awan pikir awan Mister ternyata putus. Putus ya, ternyata putus ya. It's okay. Finish nulisnya anak ganteng, anak cantik, belum? Belum. Okay, tidak apa-apa. Mister, yang maksudnya mister itu yang maknanya luas itu yang kalimat utama. Jadi maksudnya kalimatnya itu luas gitu kan mister. Bukan kalimatnya luas, artinya itu bisa apa aja, bisa luas. Ya, artinya bukan kalimatnya itu luas ya. Artinya, Wen, artinya. Ya. Ya. Nanti mister kasih contoh, nanti di bawah ada contoh-contoh kalimatnya kok ya. Nanti di bawah ada contoh-contoh kalimatnya. Sabar ya. Mister, maksudnya padat itu apa? Padat itu tidak panjang, tidak terlalu bertele-tele loh, tidak panjang, ya. Di padat, padat itu kamu tahu memadatkan sesuatu, jadi tidak terlalu panjang. Ngerti, Lois? Oke. Ya. Ini sudah belum? Belum, Mister. Bentar. Ya, Mister kasih waktu dikit lagi, terus Mister masuk ke katanya, kata umum sama kata khusus. Nanti kamu akan tahu apa itu memadatkan itu seperti apa, itu kamu bisa tahu nanti ya. Mister Katong dan Mister Membiwin tidak? Membiwin di grade 6. Di grade 6. Membiwin itu sekarang 5. Ya? Di grade 6. Ya, tentu. Karena dia kan guru kelas 6 juga. Ya, Membiwin juga guru kelas 6. Ngajar apa, Mister, di kelas 6? Bahasa Inggris dong, tetap. Ya, belajar. Kirain Jawa. Ya, sama Jawa juga sih. Sama Jawa juga. Bahasa Inggris sama Jawa. Dua-duanya. Gantian, jadi hari ini Mister baru ada bahasa Inggris besok ya, baru ketemu Membiwin besok. Mungkin agak sedikit iya, jarang. Biasanya kan Senin ya Mister ya. Inggris ya. Iya, biasanya hampir tiap hari ketemu Membiwin, sekarang enggak karena dibagi ya, Membiwin juga kebagi di kelas 6 juga. Guru kelas 6-nya siapa Mister, kok ganti Membiwin sekarang? Guru kelas 6-nya dulu kan Memfitri, nah Memfitri sekarang ke kelas 3 karena kelas 3-nya ada 2 kelas gitu, anak ganteng anak cantik. Iya, Aileen, it's okay. Sudah nyatetnya? Sudah? Sudah ya? Jangan lama-lama. Sudah. Belum, tinggal dikit lagi. Cepat. Screenshot. Mister udah mau ganti. Ya, screenshot. Nanti kelamaan. Sorry ya. Screenshot. Nah, sekarang grade 5, kita akan belajar cara memadatkan. Memadatkan itu jadi satu ya. Sama memisah-misah. Nanti lihat ya. Ini lihat ini, Mister punya contoh, dilihat semuanya, lihat ini ya. Contoh kata umum dan khusus. Tadi kan Mister udah bilang, kalau kalimat utama itu yang umum apa yang khusus?
Yang utama yang umum. Lihat, perhatikan. Halo anak ganteng, grade 5, semuanya perhatikan. Perhatikan. Nanti mister tanya enggak tahu, awas lo ya. Ya. Mister tanya enggak tahu, awas lo ya. Mister tanya lagi. Mendengarkan mister atau enggak? Kalau kalimat utama yang umum apa yang khusus, Clarissa? Umum. Umum, pintar ya. Yang umum, ya. Yang umum itu yang maknanya luas, ya. Contoh, mister punya kata kendaraan. Kendaraan itu ya maknanya luas, ya. Contoh, kalimatnya kayak gini. Kendaraan Daniel, ya. Kendaraan dan jangan gitu deh. Daniel membeli kendaraan baru. Tahu kamu yang dibeli itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Bisa motor, bisa motor, bisa becak, bisa bis, ya. Pokoknya kendaraan. Mengerti? Mengerti? Terus ada Vespa sama Vespa. Iya, terserah ya. Pokoknya apapun itu bisa karena kendaraan itu luas. Maknanya luas. Mengerti, Wen? Mengerti yang lainnya? Mengerti, Pak. Nah, iya. Nah, sekarang coba Mister punya kalimat lagi. Buah nih, bisa mangga, bisa jambu, bisa semangka. Coba Mister punya pohon, ada yang mau beri ide pohon kira-kira makna khususnya bisa apa aja? Kalau pohon bisa beringin, pohon beringin, pohon cemara, pohon pisang, pohon anggur, 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 pohon anggur ya boleh, pohon jati. Ada semangka, jambu. Nah. Eh, semangka tidak, semangka tidak ada pohonnya, nah, cantik ya. Tidak semua tumbuhan itu punya pohon. Semangka itu merambat, tahu merambat, ya? Ya. Tahu mister di tanah tanpa nah, semangka pohon. Itu tidak ada pohonnya enggak? Oh iya, heeh. Buahnya gitu enggak. Buahnya itu merambat. Apel mister. Apa? Kenapa Daniel? Apel. Enggak apel. Mister kok putus itu sama kayak apel. Iya, it's okay ya. It's okay. Misternya dicatat. Iya, nanti habis ini dicatat. Coba. Ya, terus daun. Apa? Kenapa? Mister ini dicatat. Iya, nanti dulu. Kalau hewan ada yang punya, nanti kamu catat buat tabel 5 aja. Pilih enggak perlu sampai 9. Kamu buat nomor 1 sampai 5 saja. Hewan anjing. Hewan bisa anjing. Kera, domba, anjing. Ayam, domba, iya. Dan lain-lain ini. Terima kasih banyak. Nah, kalau Mister balik bentar. Mister ini enggak Mister tulis di sini, ini Mister tulis di bawah. Kamu tulis 5 aja. Coba Mister punya kalimat kayak gini. Kira-kira kata umumnya apa? Mister punya kata apa ya? Ini deh. Rendang. Mister punya rawon. Mister punya rujak. Apa ini? Kira-kira kata umum makanan. Mengerti? Kalau di kalimat itu dengarkan, kalau di kalimat itu dijelaskan detail rendang, rawon, rujak, ya apa-apa-apa secara detail, berarti itu kalimat utama atau kalimat penjelas grade 5. Kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas itu di itu loh, mister kayak ada nama-nama makanannya gitu atau pokoknya nama tumbuhan, nama hewan gitu. Iya, hewan. Dicatat dulu ya, bentar. Dicatat dulu 1 sampai 5 aja, buat 5 aja. Terserah kita ya, mister pilih apa. Ya, terserah you deh mau pilih apa. Yang penting mister yang ditulis cuma 7, 8, 9 itu toh. Ya, mau enggak usah ini, enggak usah. Kamu mau tambahkan sendiri boleh.
ya, tambahkan sih. Misal zat gizi, tahu zat gizi enggak? Pilih salah satu aja, lima, pilih lima aja, tidak usah semuanya ditulis, biar enggak panjang-panjang. Tahu Mister, zat tapi paragrafnya ditulis semua. Paragrafnya ditulis semua, maksudnya gimana? Tabelnya dibuat lima, lima aja, iya. Nanti enggak usah banyak-banyak, Mister, udah kalian udah paham pasti nanti ya. Lima aja, enggak perlu banyak-banyak. Ini kan ada delapan pilihannya, delapan atau sembilan ya. Kamu tulis lima aja. Apa, Lois? Itu kan kata umum maknanya luas. Kalau Lois tulis maknanya nggak ada gimana? Nggak boleh, bukan nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti nggak punya makna. Maksudnya Lois tulis langsung luas. Lois sudah tahu itu ada maknanya sebenarnya. Oh. Boleh? Boleh, boleh sudah. Ya. Zat gizi, tahu zat gizi? Yang kira-kira apa? Kata yang khususnya kalau zat gizi apa? Wortel. Oh, bukan. Buah-buahan. Besi. Vitamin A, contoh. Tahu? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin. Itu. Ya. Itu vitamin semua. Iya, jangan vitamin semua, karbohidrat. Katanya Lois vitamin A, vitamin C, vitamin D. Kalau ternak, apa ternak kira-kira? Sapi, domba, kambing. Kambing. Singa. Ayam, ayam. Singa boleh enggak singa? Yang enggak. Enggak boleh, Mister, enggak boleh. Nanti ternaknya dimakan semua, Mister. Iya. Cuaca, cuaca apa kira-kira kata khususnya? Kalau panas, dingin, hujan, boleh. Salju, kemarau. Ya, gitu ya. Kemarau. Kemarau boleh. Pilih lima aja. Maksudnya Mister pilih lima itu dari tabel ini dipilih lima atau kita ya, enggak usah semuanya ditulis. Tidak perlu semuanya ditulis. Yes, please, Kalista. Ada yang masih bingung kalimat umum dan kalimat khusus atau pernyataan umum dan khusus, ada yang bingung? Tidak ya? Kita habis ini masuk ke contoh. Ya, ke contoh. Atau ada yang mau memberikan satu kata lagi di sini biar kita lengkap? Minuman. Minuman, bolehlah minuman. Sayur. Minuman. Minuman, tapi minuman air. Ada makanan yang lain yang agak beda. Sayuran, misal. Sayuran. Bolehlah, boleh. Minuman sayur. Selain makanan minuman lah, apa ya yang lain ya? Barang. Barang. Barang apa? Barang apa? Barang apa? Benda. Barang tuh ada banyak. Benda masak. Penggaris. Benda masak atau benda belajar. Oh, alat tulis. Iya. Ya, penggaris gitu ya. Alat tulis. Alat tulis. Penggaris, alat pensil. Pensil. Pensil, pulpen. Ya, ballpoint. Ballpoint. Lagi.
stick post. Tulis, alat tulis, yang buat nulis. Pokoknya alat, semua alat tulis, Mister. Betul. Lain-lain lah. Bukan alat. Spidol dan lain-lain. Sambil ditulis dulu. Wait a minute, Mister mau benarkan casan sebentar aja ya. Wait a minute. Mister, yang ada di dalam kotak ini, yang kata khusus boleh ada yang diganti enggak? Boleh, boleh. Asalkan sesuai contohnya, aku tulis sendiri, boleh. Oke, sudah belum ini? Anak ganteng, anak cantik? Belum, Miss. Belum. 5 aja, enggak usah banyak-banyak. Bisa kok, Mister Rasa Grade 5 sudah bisa nyebutkan mana yang umum, mana yang khusus. Mister tanya lagi, coba ngetes. Gali, kalau kalimat penjelas khusus atau umum, Gali? Abang itu. Kalau kalimat penjelas yang khusus atau umum? Khusus. Khusus. Top. Karena grade 5, dengarkan. Kalau kamu sudah naik ke kelas 5, kelas 6, SMP dan seterusnya, biasanya penulis itu sering menjebak, ya, suka menjebak. Menjebak apa? Tidak, nggak pakai kata kunci. Mereka nggak mau nulisin kata kunci, ya. Jadi kamu harus tahu kalimatnya apa? Bebek itu hewan ternak juga, Kak. Iya, bebek hewan ternak ya. Bisa diternakkan. Sudah? Sudah ya 5? Siapa belum? 1 sampai 5 aja. Bentar, ini Mister, bentar. Ya. Sudah ya, kita tunggu sampai jam berapa. Screenshot aja, Jen. Ya, 1 menit lagi. Enggak perlu. Enggak perlu ikut contohnya Mister. Kamu mau pakai yang lain boleh, ya. Kamu mau tulis apa ya, kata umumnya kamu ganti perabot rumah. Perabot rumah berarti kata khususnya apa? Kalau perabot rumah kira-kira perabot sofa meja makan lemari nah, itu kursi. Nah, kursi masih banyak perabot rumah ya. Masih banyak, Mister. Ya. Kalau satu rumah Mister, ya, kalau sofa aku tidur di mana, Mister? Kenapa? Aku nulis 10. Satu-satu. Kenapa dulu? Kenapa? Jacqueline dulu aja. Jacqueline apa, Jacqueline? Aku nulis 10. 10 ya, oke okay, ya. Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Mister. Oke, nah sekarang kita cari kalimat utama. Mister akan panggil. Habis ini Mister yang panggil. Satu-satu. Kita akan mencari kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama. Ya, kalimat yang adalah kalimat yang bermakna luas. Dia harus maknanya luas. Cari yang maknanya luas atau kalimat umum. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Habis ini kita Mister apa? Ini enggak dicatat yang kali itu. Ini intro. Sudah ya? Mister, yang luas itu yang
kayak pendek-pendek tadi. Bukan. Iya, yang maknanya luas itu dia itu padat tapi artinya banyak, Lois. Ya, dia tidak terlalu panjang tapi apa artinya apa mencakup hal yang luas. Banyak. Ya. Bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Dia tidak detail, tidak detail. Ingat kalimat utama tidak detail. Tahu detail kan? Ya. Tahu. Nah, contoh detail itu kayak gini. Ya, kalimat pertama lihat Mister. Ebner datang ke sekolah naik sepeda roda dua berwarna silver dengan roda berwarna hitam dan panjang itu namanya detail. Dia menjelaskan sepedanya Ebner. Kenapa nggak langsung Ebner naik ke sekolah naik sepeda gitu? Mengerti? Mengerti? Ya. Kalau detail itu pasti di bagian penjelas. Ngerti ya? Coba sekarang kamu baca ini. Habis ini Mister tanya. Mister panggil satu-satu. Jangan ditulis. Ini tidak perlu kalian tulis. Tidak perlu kalian tulis. Ya, nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Dilihat dulu. Semuanya lihat sama-sama. Semuanya lihat sama-sama. Habis ini Mister tanya. Ya. Kira-kira yang cocok jadi kalimat utama itu yang mana? Yang merah atau yang biru? Yang merah atau yang biru? Kalian pikirkan dulu. Ingat, kalau kalimat utama dia harus apa tadi Mister bilang? Ya, dia harus apa? Habis ini Mister tunjuk satu orang. Bentar, stop. Habis ini Mister tunjuk satu orang. Habis ini Mister tunjuk satu orang. Kira-kira mana sih yang cocok? Mister, ini maksudnya satu kata-kata tapi dianya itu yang merah itu yang paling atas, yang bawah itu yang paling bawah. Ini kan ada dua kalimat, Jenny anak cantik ya. Kira-kira yang cocok jadi kalimat apa namanya? Kalimat utama itu yang mana? Yang merah kah atau yang biru kah? Jadi kayak gitu. Kamu baca dulu, jangan ngomong nanti Mister tanya. Habis ini Mister tanya. Siapa yang bingung? Yang bingung dulu, yang masih bingung enggak ngerti. Ngomong sekarang. Enggak ada yang bingung sama sekali. Bisa berarti. Ngomong. Kalau bingung ngomong. Kalau bingung ngomong Mister bantu jawabkan nanti contoh kedua kamu sudah bisa menjawab dengan baik. Kalau enggak ada yang bingung Mister tunjuk berarti kamu sudah bisa semua. Ngomong, kalau bingung ngomong. Bentar Mister Jenny Rara enggak bingung yang kata-kata yang paling bawah itu Mister. Ya, it's okay. Bentar. Siapa yang bingung lagi? Berarti Jenny bingung yang merah atau yang biru gitu. Bukan, yang kata-kata di yang bawah itu loh Mister Jenny rada susah mengartiin di otaknya Jenny. Susah mengartikan di otaknya Jenny, oke ya. Bentar, yang lainnya, tapi Jenny tahu kira-kira yang mana yang kalimat utama, yang merah atau yang biru. Tahu apa enggak? Iya. Tahu, bentar. Siapa yang enggak tahu, yang enggak tahu siapa? Bilang. Bilang, Mister bahas. Siapa yang enggak tahu, ngomong. Tidak ada? Mister tunjuk kalau kayak gitu. Coba Mister tanya Amarillo. Yang merah atau yang biru, Amar? Kira-kira yang kalimat utama. Yang merah. Yang merah, kenapa? Karena tidak dijelaskan secara detail. Tidak dijelaskan secara detail. Maksudnya secara detail gimana, Mar? Emang yang biru kenapa? Yang biru itu dijelaskan kalau hewan darat itu mempunyai sepasang daun telinga, contohnya seperti kuda, sapi, dan kambing. Ya, oke. Ya, oke. Pinter, Amar berarti sudah paham. Kalau kamu ketemu dua kalimat kayak gini, grade 4, satu warna merah, satu warna biru. Grade 4, grade 5. Satu warna merah, satu warna biru. Lihat, fokus. Ya. Fokus, sudah kelas 5 loh ya. Ayo fokus. Kalau kamu ketemu kalimat kayak gini, satu warna merah, satu warna biru, ya. Mana yang kalimat utama? Kalau dulu di kelas 4 enak, ya. Pokok ada kata jadi, ada kata maka, ada kata oleh karena itu, ya ndak? Ya ndak? Ada kata kunci, oh pokoknya ini wes. Kalau dulu kan gitu. Oh, ini ada kata kunci, ini wes pasti. Sekarang enggak gitu. Kamu lihat dulu mana yang maknanya lebih khusus ya, mana maknanya lebih umum.
Oh yang ini detail berarti bukan yang ini. Mengerti? Jawabannya Amar sudah betul. Jawabannya yang ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok Amar betul? Dengarkan. Kenapa kok Amar betul? Karena mamalia di sini cuma dijelaskan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Udah stop. Tapi di kalimat yang kedua, lihat. Dia menjelaskan mamalia itu ada mamalia darat, ada juga mamalia air, ya, yang di darat dan di air, di laut. Mengerti? 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 Terus dijelaskan lagi, kalau di darat itu contohnya kuda, sapi, kambing. Mengerti? Mengerti? Kalau di air itu ada paus, ada lumba-lumba, ini dijelaskan. Ini yang namanya detail. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Halo? Paham, paham. Paham atau tidak? Paham? Paham? Paham. Oke, sekarang ya, Mister sudah mulai paham. Iya, oke, Mister kasih nanti ada satu contoh yang harus kalian tulis. Enggak apa-apa, enggak usah yang ini ya, Kak. Nanti Mister kasih satu contoh aja ya. Yang ini enggak usah ditulis dulu, mau di screenshot boleh. Enggak usah ditulis. Coba lagi yang ini. Ya, Mister punya dua kalimat, merah sama biru, merah sama biru, merah sama biru. Tentukan mana yang cocok jadi kalimat utama yang ada ide pokoknya mana? Merahkah atau birukah? Merahkah atau birukah? Mister, komoditas itu apa? Komoditas itu apa? Komoditas artinya barang dagang pasar. Karena komoditas pasar berarti barang dagang yang di pasar. Mengerti? Iya. Barang dagang di pasar. Komoditas artinya barang dagang di pasar. Komoditas artinya barang dagang di pasar. Dibaca dulu. Ya, dibaca dulu sampai paham. Sampai aku ke toilet, please. Yes, please. Mister ini nyari mengandung ide pokok, Mister. Iya, kalau mengandung ide pokok berarti dia kalimat utama atau penjelas? Kalau ada ide pokoknya utama atau penjelas, Jen? Penjelas. Ada ide pokok? Ide pokok, ide pokok itu apa? Gagasan pokok. Kalau ada gagasan pokok? Utama atau penjelas? Utama. Utama. Ingat ide pokok berarti dia dicari, suruh cari kalimat utamanya. Ini artinya suruh cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya. Ngerti, Jen? Ya, Miss. Nah, kira-kira yang mana? Sudah? Ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung, Mister tunjuk. Tidak ada yang bingung, Mister tunjuk. Tidak ada yang bingung, Mister tunjuk. Coba Mister tanya ke Rafael. Yang mana Rafael? Merah atau biru? Yang biru. Kenapa? Karena kan kalimat utama singkat, padat, dan apa gitu lupa. Singkat tapi padat. Udah nyatu. Terus kenapa? Yang merah kenapa? Yang merah itu panjang kan yang suruh cari itu. Kalimat utama isinya pokoknya pendek kalau kalimat utama. Oh, pokoknya pendek. Ya udah Mister ganti ini biar pendek. Kita Rafael, Mister pendekin gini. Daging ayam ya dan cabai adalah sedikit contoh. Nah, sekarang sama-sama pendek. Ayo jawaban Rafael yang mana? Sekarang sama-sama pendek. Tetap yang bawah, Mister. Kenapa? Sama-sama pendek sudah ini. Tak pendekin lagi. Tadi yang atas. Tak pendekin lagi. Misal tidak ganti daging ayam, sawi deh, sawi dan cabai. Ayo, mana yang pendekan yang merah lo sekarang? Mister, yang ini enggak ditulis kan? Enggak, jangan ditulis dulu nanti. Nanti. Rafael, yang merah atau yang biru? Merah atau biru? Biru. Merah atau biru? Udah pendekan yang merah ini. Lihat pendekan yang merah. Lihat. Iya kan?
Biru. Biru. Oke, Rafael tetap ke biru. Kenapa biru? Gak tahu. Gak tahu loh, gak tahu. Berarti nebak-nebak. Mike, yang merah atau yang biru, Mike? Michael, coba bisa tanya Michael. Merah atau biru? Merah. Merah? Kenapa merah? Aduh, sama pendek jadi gak tahu. Oh, jadi gak tahu. Oke, bentar. Kaysen, merah, biru, Kaysen? Yang biru, Mister. Yang biru, kenapa yang biru? Michael sama Rafael fokus. Kenapa yang biru, Kaysen? Soalnya lebih ringkas gitu, Mister. Lebih ringkas. Aileen, merah, biru, Aileen? Biru, Mister. Kenapa? Pendekan yang merah? Pendekan yang merah? Bukan. Bukan, Mister. Bukan masalah pendek atau panjangnya. Itu soalnya biru itu singkat, padat, dan jelas. Tata, merah, biru, Tata? Biru, Mister. Kenapa kok banyak yang biru? Merah lebih pendek. Kenapa kok biru? Soalnya ide pokok itu kan harus yang berisi singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat. Yang merah kenapa emang? Singkat yang merah, lebih singkat. Lebih jelas yang biru. Lionel, merah biru Lionel. Lebih singkat yang merah lo lihatannya, yang lainnya. Lionel, merah biru Lionel. Merah. Merah. Kenapa merah? Enggak tahu. Kalista, merah biru Kalista. Menurut Kalista biru. Kenapa? Karena yang merah itu jelas, detail gitu loh. Itu alasan yang paling benar. Tadi Michael, Rafael, Lionel, Aileen, siapa lagi tadi bisa panggilnya? Fokus sekarang, fokus. Dilihat, ayo dilihat. Put down your pen, put down everything ya yang kamu pegang. Lihat, nanti enggak tahu loh alasannya kenapa. Lihat, kalau kamu ketemu dua kalimat kayak gini, mana yang cocok jadi kalimat utama? Jawabannya yang biru. Kenapa yang biru? Lihat, yang merah itu detail. Bentar ya, ini bisa hapus deh. Bentar ya. Ini kita hapus dulu biar kelihatan tinggi. Nah, yang merah itu detail. Kenapa detail? Tahu detail enggak? Tahu detail artinya detail enggak? Dia dijelaskan. Ya kalau yang biru enggak dijelaskan pokoknya gara-gara PPKM ya, ya mengakibatkan merosotnya. Tahu merosot? Apa itu merosot? Mike, merosot itu apa, Mike? Merosot. Turun. Turun, pintar. Merosot itu turun berarti jualannya tambah laku atau enggak, Mike? Enggak. Enggak, jualannya tambah enggak laku. Jualannya merosot. Dengarkan, lihat, fokus sama-sama semuanya ya. Ya. Kalau yang biru enggak dijelaskan, pokoknya penjualnya itu merosotlah penjualannya, ya. Enggak tahu penjual apa? Apa penjual bakso, apa penjual mie, penjual kerupuk, penjual daging enggak tahu daging apa, penjual buah atau penjual wortel, penjual bawang enggak tahu. Tapi di kalimat yang merah dikasih tahu grade 5 yang merosot itu sawi sama cabai. Dia dikasih tahu, dia detail. Paham semuanya sekarang? Paham? Paham? Kenapa harus pilih yang biru? Paham? Yang ini cuma dikasih tahu ya, yang turun itu adalah penjual komoditas pasar. Komoditas tadi itu apa? Artinya barang. Barang apa? Barang dagangan. Barang pasar. Barang dagang atau barang dagangan, ya. Barang dagangan di pasar itu banyak apa sedikit sih? Banyak apa sedikit sih? Banyak sekali. Banyak sekali.
Dan kita nggak tahu apa yang turun. Banyak loh di pasar itu. Daging aja, daging ikan, daging sapi, daging ayam, daging kambing. Sayur aja ada sayur sawi, sayur bayam, sayur... Wah, banyak sudah. Iya, ndak? Iya, ndak? Nah, ini detail. Lihat, ini detail. Paham sampai sini? Paham? Ya, sekarang tugas kalian grade 5, ya. Ya, Mister kasih judulnya, Mister tulis di sini. Kamu tulis sama alasannya, Mister tulis alasannya di sini ya. Ini contoh. Ya, contoh. Ya. Terus kamu tulis nomor 1 atau 2. Nah, contoh ya. Di bawahnya yang merupakan ditulis kalimat utama adalah kalimat keberapa? Kesatu apa kedua? Dua, Mister. Dua kalimat ya. Boleh tulis disingkat gini, boleh kalimat kedua. Kalimat. Mister, maksudnya ditulis itu sawi dan cabai PPKM di wilayah itu ditulis. Ditulis yang ini ditulis ya, karena supaya kamu tahu, karena kalimat pertama, kalimat ke satu ya menjelaskan secara detail ya, menjelaskan secara detail. Detail. Sehingga menjadi kalimat penjelas. Ya aja. Nah, itu kelihatan, cari yang detail ya, cari yang detail. Oh, kalau yang detail itu yang sana, berarti bukan yang sana. Mengerti? Ngerti enggak? Paham enggak? Grade 5. Paham apa enggak? Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Dicatat ya, dicatat. Waktunya tinggal 2 menit lagi, ya sekitar 2 menit lagi habis ini kita istirahat. Dengarkan di screenshot, dicatat ya. Ya, di screenshot, dicatat, nanti ketika masuk lagi sudah selesai nyatetnya. Tidak ada yang tidak nyatet. Bagi yang ketinggalan silent reading-nya, harap WA Mr. Adi. Nanti Mr. kirimi soft copy-nya. Mengerti? Mengerti. Kalau belum, kalau kan sudah, Mister. Kalau sudah ya sudah, ya mengerti. Jadi jangan milih yang paling pendek, ngerti enggak? Ya, belum tentu yang paling pendek itu. Kamu kan tadi milih, oh pokoknya singkat, yang singkat itu pasti kalimat utama. Belum tentu, ngerti? Ngerti? Pokoknya yang ada tulisannya jenis-jenis gitu loh, Mister, jenis-jenis. Tidak apapun itu baru kalimat itu penjelas. Oh, ya, kalau, umum. Detail, Won. Kalau dijelaskan secara detail itu pasti kalimat penjelas. Mengerti, Won? Mengerti. Terus kalau dijelaskan secara detail berarti kalimat utama. Mengerti, Won? Mengerti. Meskipun kalimatnya pendek, tapi kita lihat dulu kalau ada jenis-jenisnya, tentu itu kalimat utama. Betul. Siapa yang masih bingung ngomong sekarang? Ngomong. Kalau nggak ngomong, kalau minggu ini ada mencongak kayak gini, kalau enggak bisa awas lo ya. Sekarang sudah nyatet boleh leave. Yang sudah nyatet boleh leave. Kalau sudah punya materi ya. Kalau Mister ingatkan sekali lagi, kalau belum punya materi WA Mister ya. Ya, boleh leave. Kalau sudah nyatet, catat dulu screenshot sebelum putus. Jen paham, Jen kok Jen? Senyum, Mister. Ini melihat-lihat seperti itu. Ataukah ada yang kepikiran? Jen tulis, Jen. Jen paham enggak, Jen? Mister. Anak cantik paham enggak? Paham, Mister. Atau aku bingung? Sampai apa enggak ngerti gara-gara
Yang pas tadi itu gara-gara teman-teman ngomongnya campur-nyampur, Lisa. Oh, ya. Tapi ini paham, kenapa aku pilih yang merah, paham ya? Paham, Mister. Yeah, Mister sih. Merah, Mister. Kan tadi pilih yang warna biru. Kan biru. Iya, biru-biru. Sorry, salah ngomong ya. Oke, dicatat ini sudah mau putus di screenshot. Screenshot, anak ganteng, anak cantik di screenshot. Mister, see you. Ya, screenshot. Sebelum putus, screenshot. Screenshot. Kita istirahat habis ini screenshot ya. See you, Mister. Oke, welcome back. Kita tunggu teman-temannya dulu. Saya kita absen-absen dulu, tapi masih baru satu menit, ini masih banyak di waiting room. Mister, katanya Mister, sekarang ini mau selidikin. Iya, tapi kok tadi nggak ada yang minta ya? Di tempat Mister tuh hanya cuman Edgar aja yang minta. Tadi banyak. Ayo, kita ingetin lagi. Siapa tadi yang belum minta? Ayo, yang janjinya mau minta tapi belum minta. Angelina udah punya? Angelina udah punya? Silent readingnya udah punya, Angelina, gak cantik? Belum, Mister. Bentar, Mister. Belum, Mister. Jadi Angelina lupa bilang ke Mister. Belum punya. Ayo, Rahel tadi katanya juga belum punya. Kok gak minta silent readingnya? Ayo, pokoknya hari ini ada silent reading, dengarkan ya. Yang belum minta silent reading, ya, yang belum minta silent reading, nanti dengarkan, ya. Masih ada satu waktu istirahat lagi, nanti silent reading bisa taruh di jam terakhir, ya, bisa taruh di jam terakhir. Jadi nanti, ya, yang tidak minta. Ya, Mister Point lo ya. Yang pas Mister suruh ceritain sedikit, dia enggak tahu apa-apa, ya, Mister kasih poin, poin pelanggaran, poin tidak mengerjakan tugas. Mengerti grade 5? Ngerti. Ya. Ngerti ya, nanti di sesi terakhir dengarkan. Di sesi terakhir nanti setelah istirahat, dengarkan. Sesi terakhir nanti setelah istirahat kita akan bahas sedikit silent reading-nya. Mengerti? Mengerti? Ya, kita nanti Mister mau minta kalian yang cerita. Kalau sampai Mister suruh cerita sedikit aja, enggak perlu semuanya, sedikit aja, dia enggak tahu berarti dia tidak membaca. Harus sudah membaca ceritanya. Paham? Kita sendiri ya, Mister. Iya. Ya, enggak perlu sampai lengkap nanti Mister. Ayo lanjutkan gitu terus. Paham? Paham? Ya? Oke. Yang belum minta segera minta sekarang, ya. WA Mister Adi tadi cuman Edgar yang minta, ya. Yang minta kok cuman Edgar, ya. Yang minta kok cuman Edgar. Kayaknya tadi banyak loh yang belum punya silent reading. Mister hari ini enggak ke sekolah grade 4, jadi enggak tahu siapa aja, sisa berapa itu enggak tahu Mister. Sisa berapa materinya yang ada di sekolah itu sisa berapa Mister enggak tahu, ya. Oke. Segera minta.
segera minta, tidak pakai nanti-nanti ya. Sekarang sambil nunggu absen masih 38 ini. Nomor berapa yang hilang? 14. 14? 7. 7 bentar, 7 Mister sampai belum daftar sekarang. 7 itu Clarissa. 14. Oh ya Clarissa, ganti nama Clarissa. 14. Feli. 36. 36. 36. Feli ada Feli? Ada 36. 36 Owen. Mana Owen? Enggak ada Owen. 38 Mister. 36 sama 32. 32 Edgar. Ada Edgar? Oh, 32 enggak ada. Berapa lagi? 36. 36 sama 32, Mister. Owen sama Edgar yang belum join ya. Oke, habis ini Mister update kalau memang belum join sampai 8.50. Oke, sendiri join. Mister, hari ini mulai pulang jam 12. Kita dong, mulai pulang jam 12. Nah, sudah? Clean mute, risik. Ayo, di-mute dulu. Mute. Ya, sudah. Ayo, di-mute. Nah, sekarang kita bahas sedikit lagi ya, kita bahas sedikit lagi ya. Jason mana? Jason mana, kok kepalanya tidak ada? Wajahnya tidak ada. Nah, oke, tinggal Edgar sekarang yang belum join ya. Edgar, Owen sudah join. Mister, sekarang itu IPA ya Mister? Oh, satu jam lagi ya, masih pelajaran bahasa Indonesia ini seharusnya ya. Jadi Mister mau share silent reading-nya, tapi karena masih ada yang belum membaca silent reading-nya, Mister taruh di jam terakhir atau jam agenda. Ya, punya jadwal pelajaran toh? Kalian punya jadwal pelajaran atau sudah? Nah, Mister share dulu tadi yang Indonesia lagi. Mister mau tanya lagi. Ada yang masih bingung yang tadi? Nah, coba Mister punya kalimat kayak gini, five. Mister punya kalimat kayak gini, coba baca dulu dalam hati, baca dulu dalam hati. Kira-kira yang kalimat utama yang mana? Yang ada ide pokoknya yang mana? Baca dulu dalam hati. Biru atau merah? Biru atau Mister. Merah. Kenapa? Owen sudah tahu, Mister. Owen punya ide yang mana? Nanti ya, Owen. Nanti Owen sabar. Sabar. Tadi yang ini, lihat, tadi kan yang ini, yang pendek ternyata bukan bosnya, bukan kalimat utamanya yang pendek, ya. Yang pendek ini ternyata bukan kalimat utamanya. Coba sekarang, ya. Yang kalimat utamanya yang mana kalau soalnya kayak gini, mana tadi? Nah, kalau soalnya kayak gini. Mister, kameranya jadi share screen-nya Mister hitam, tapi mukanya Mister enggak semuanya jelas. Ya, yes, koneksi sabar ya. Nah, kalau kondisinya kayak gini, mana yang kalimat utamanya? Jangan hanya karena pendek panjangnya, bukan karena pendek panjangnya. Baca kalimatnya, mana yang detail itu bukan gagasan pokok. Kalau terlalu detail itu pasti gagasan penjelas. Kalau terlalu detail, ingat. Terlalu detail itu artinya gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Daun sudah punya ide, Mister. Oke, gantian ya, sabar. Mister mau tunjuk. Mister mau tunjuk tadi, paham nggak? Angeline, mana Angeline? Kira-kira yang mana kalimat utama? Merah atau biru? Anak cantik, Angeline? Halo? Merah. Merah. Kenapa merah? Karena dia di, kalau yang biru itu dia dijelaskan, dan yang merah itu kayak lebih tepat gitu. Lebih tepat. Susah kalau ngomong, kalau lagi ngomong tepat. Oke lah, it's okay. Engine alasannya kayak gitu. Coba Rahel, merah atau biru? Halo, Mister. Halo, Rahel. Merah atau biru?
Suaranya Mister putus-putus. Oh, suara Mister putus-putus. Ini dengar enggak sekarang, Rahel? Sedikit, Mister. Oke. Agak kecil. Oke, merah atau biru, Rahel? Tunggu, Mister. Baca dulu kira-kira Rahel merah atau biru. Mister juga mau tanya pendapatnya Vio habis ini. Merah atau biru? Dalam hati dulu, sabar ya. Sabar. Merah, Mister. Iya, oke. Vio pilih merah. Bentar lagi Mister main alasannya. Enggak cuma milih. Alasannya apa? Ya. Apa, Rahel? Merah atau biru? Merah, Mister. Alasannya apa? Karena yang merah itu singkat, padat, dan jelas, Mister. Padat dan jelas. Vio, kenapa merah, Vio? Sama, singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Oh, enggak ada yang tim biru. Ayo mau, Mister. Bentar, ada yang tim biru enggak? Siapa tim biru? Tim biru, siapa tim biru? Enggak ada. Tapi ini bukan permainan. Bukan permainan. Oh iya, ya. Memang bukan permainan. Bisa tanya siapa yang setuju biru? Enggak ada. Oke, ya, jawabannya sudah benar semua, yang merah. Ya, yang merah. Kenapa yang merah? Lihat, yang merah dia cuma bilang semakin tinggi kelas dalam satu jenjang pendidikan. Apa itu jenjang pendidikan? Ada yang tahu? Pendidikan yang makin tinggi. Jenjang pendidikan. Iya, jenjang pendidikan itu Jack, TK naik ke SD, naik ke SMP, naik ke kuliah. SMA dulu. SMA, maaf. SMA dulu. Kuliah. SMA lalu kuliah enggak boleh ya. Enggak boleh. Baru kuliah. Bukan kuliah sih namanya, lebih tepatnya S1. Ya. Kalau S1 kamu boleh S1, S2, S3. 2, S3. S3. Iya. S3, S tungtung enggak ada ya. Maksudnya kuliah paling S3 ya. Iya, S batu. Mister paling bukan. Banyak kan S3 toh, Mister, enggak ada S4. S4 enggak ada, jangan ditambah-tambahin sendiri ya. S4 ya. Ya. Ini tuh kuliah, ini tuh kuliah. Ini tuh Mister kuliah. Katanya papanya Nabil S4 itu profesor. Iya, berarti sudah di atasnya S3 ada profesor, udah ilmuwan. Nah, jadi dengarkan, jenjang pendidikan itu kayak gini. Di sini dijelasin enggak jenjang pendidikannya apa? Dijelaskan enggak? Enggak. Tapi di kalimat yang biru, lihat, di kalimat yang biru dia detail. Kalau SMP dapat fisika, SMA dapat biologi. Kalau SMA dapat kimia. Jadi kayak gitu grade 5 ya. Jadi kayak gitu. Lebih detail yang mana? Lebih detail yang biru. Berarti kalimat utamanya boleh pakai yang biru. Enggak, yang merah. Good job. Nah, sekarang, Mister kasih contoh lagi. Lihat, Mister punya warna merah, Mister punya warna biru. Kalau secara panjang, yang merah lebih panjang daripada yang biru, ya. Tapi apakah yang merah yang kalimat utama atau yang biru justru yang kalimat utama? Silakan dibaca dalam hati. Habis ini Mister tunjuk satu anak lagi. Enggak satu anak sih, banyak anak ya. Beserta alasannya. Kira-kira yang mana yang kalimat utama, mana yang dijelaskan dengan detail, mana yang biasa aja jelasinnya. Coba Mister tanya Evelyn. Mana Evelyn? Iya, Mister. Evelyn, Mister tanya ya. Kira-kira merah atau biru, Evelyn? Tunggu, Mister. Oke, Evelyn masih tunggu. Harus dengan alasan dan jawabannya. Tak mau. Karena yang merah lebih panjang, Mister. Karena yang biru lebih pendek. Yang merah, Mister. Yang merah yang menang. Kalimat utama merah. Tunggu. Tunggu tadi. Oke. Sambil nunggu Evelyn, silakan dipikir. Abis ini Mister minta jawab, jangan jawab dulu. Jackson mikir. Jackson, Mister abis ini mau tanya Jackson sama Felicia.
Jackson sama Felicia. Mafayet juga biar enggak lihat-lihat atas terus. Baik. Ayo. Ayo. Oh, ya. Warna biru, Mister. Evelyn pilih biru. Tunggu. Kok jadi bingung aku. Ayo. Baca yang kira-kira yang lebih detail yang mana? Ya, lebih detail. Yang lebih detail warna biru, Mister. Yang lebih detail warna biru. Berarti kalimat utamanya menurutmu yang mana? Mister enggak tahu. Warna merah. Warna merah. Berarti tit merah apa biru? Jawab cepat. Hah? Merah. Merah. Oke, bisa kunci jawabannya merah. Evelyn pilih merah. Jackson merah biru. Merah, Mister. Merah. Felicia merah biru. Merah. Merah. Merah semua. Fai merah biru. Merah, Mister. Oh, ikut ini merah semua. Fai, kita mau tanya Fai dulu. Kan biru lebih pendek, Fai. Lihat panjangnya, panjangan merah, Kak, tulisannya. Fai, apa? Kan panjangan merah tulisannya. Merah sampai sini, biru cuma sampai sini. Panjangan merah tulisannya. Itu lebih padat dan lebih... Lebih apa ya? Apa ya? Ayo. Apa, Mister? Lebih padat dan lebih apa? Tadi bilang kamu bilang lebih apa ya gitu ya. Jadi Mister nunggu jawabanmu, kamu ngomong apa? Tadi kamu bilangnya lebih padat dan lebih apa ya? Berarti kan ada lanjutannya gitu loh. Nah, Mister tunggu, kamu yang malah nunggu juga. Ya apa sih Fayet ini? Ya. Merah biru. Lebih singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Feli, merah, biru. Kenapa? Tadi kok pilih merah, Feli? Kan singkatan yang biru, Feli. Lebih pendek yang biru. Tapi kalau itu kalau yang lebih singkat, tapi belum tentu. Belum tentu. Terus kenapa kok kamu pilih merah? Yang biru kira-kira kenapa? Alasannya kenapa? Karena yang biru lebih detail. Detailnya di mana? Detailnya di mana? Detailnya di mana? Hampir betul. Jawaban Feli itu hampir betul. Detailnya di mana? Jackson, detailnya di mana, Jackson? Cuman yang nggak disiplin saat latihan harus siap-siap angkat kaki. Iya, angkat kaki itu apa? Ada yang tahu grade 5? Angkat kaki itu apa? Keluar. Angkat kaki itu artinya keluar. Dikik, ya, dikik, you know, dikik, ya, dikeluarin. Nah, lihat. Tadi bingung, Mister. Lihat, kalau, ya, oke, benar jawaban teman kalian semua benar. Dilihat, yang merah, lihat yang merah. Lihat semuanya yang merah. Ya, yang merah. Yang merah menjelaskan tentang apa? Pemain tim nasional, ya, pemain tim nasional akan apa? Menjalani pemusatan latihan. Ya, pemusatan latihan. Berarti pemain-pemain itu, ya pemain-pemain itu dijadikan satu untuk berkumpul, untuk berlatih. Mengerti? Mengerti? Gitu toh. Ya. Tapi kalau yang biru, lihat kalau yang biru, ya. Kalau yang biru ada kata-kata kayak gini. Kalau kamu pemain itu tidak disiplin, fokus, lihat layar. Satu, dua, nggak mau lihat layar. Satu, masih ada yang nggak lihat layar? Ya, kalau pemain itu tidak disiplin, dia harus angkat kaki atau dia harus ya keluar. Itu detailnya di situ. Ngerti? Saat latihan kita nggak harus disiplin. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Paham? Nah, oke. Okay. Siapa yang masih bingung? Owen sih bingung. Maksudnya tekan tuh maksudnya kayak gimana? Boleh beri contoh gitu enggak, Mister? Karena aku enggak paham yang maksud. Ya. Owen, kalau yang merah, ya, pemain
Intinya kan pemain akan latihan. Ya enggak, Wan? Ya enggak, pemain akan latihan yang merah. Ya enggak, kalau yang biru lebih detail lagi, pemain yang latihan, ya. Pemain yang enggak disiplin ini loh, yang tidak disiplin. Tidak disiplin saat latihan. Itu. Harus keluar, berarti kan lebih detail aturannya. Mengerti, Wan? Ya, oh, maksudnya Mister itu kalau dia mengatakan peraturannya gitu ya, Mister? Iya, ini lebih detail. Pas latihan dijelaskan ini. Harus disiplin. Kalau nggak disiplin, kamu harus keluar. Paham? Mister, ini nggak dicatat ya? Iya, nggak usah. Tadi kan sudah nyatet ya. Salah satu aja tadi kan sudah nyatet. Ya, paham, Wan? Gimana, Mister itu kayak gini, Pak Mister. Kalau kalimat penjelas itu, buat yang misalnya itu, Mister, mengatakan sesuatu yang jenis-jenis benda apapun terus pengaturan gitu kan, ini kan Mister bilang kalau para pemain tidak disiplin saat latihan kan itu harus itu dikeluarkan Mister. Misalnya kan, aturannya kan dijelaskan di sini lebih detail ya, Wan, ya? Oh, jadi kalimat penjelas itu itu ya Mister, menjelaskan sesuatu. Iya, menjelaskan sesuatu lebih detail, mengerti, Wan? Oh, penting. Lagi, the last one, ya, terakhir. Merah atau biru? Jangan lihat panjang pendeknya. Merah atau biru? Mister tanya ke Tata, merah biru tah? Warna warna yang ini merah, soalnya lebih panjang dan lebih itu. Berarti kalimat utamanya yang merah, ya? Eh, kan ide pokok, Mister. Iya, ide pokok berarti di kalimat utama. Kalimat utama yang mana? Kalimat utamanya yang Pak. Yang pas. Merah biru. Biru soalnya lebih lengkap. Lebih padat dan jelas. Padat dan jelas. Loh, yang merah kenapa? Yang merah kepanjangan, Mister. Panjangan? Berarti nggak boleh panjang? Bukan gitu, harus kayak Gio? Harus jelas. Oke. Mister paham maksudnya Tata sekarang. Giovanno. Merah, biru, Giovanno. Biru, Mister. Kenapa? Soalnya yang merah itu lebih detail. Iya, yang merah itu lebih detail, itu alasannya. Lihat ya, yang merah, lihat. Ya, di sini dijelasin ya, kuliner khas Banyuwangi yang jarang ditemui di Surabaya yaitu rujak soto. Rujak soto itu kamu beli rujak sama beli soto dicampur jadi satu, ya. Ya, itu makanannya dicampur. Tahu rujak yang bumbunya coklat? Enak, enak, Mister, rujak sama soto. Ya. Oh, ya tahu, Mister. Ya, ya. Enak-enak. Yang merah itu bukan. Ya, enak-enak aja. Ya, rujak sama soto dicampur jadi satu. Kuahnya soto kan kuning. Terus bumbunya rujak coklat gitu, bumbu kacang dicampur jadi satu, itu great for. Ya rasanya ya nano-nano, ya. Rujak. Nah, kalau yang tapi kan dia apa itu rasa nano-nano? Nano itu campur-campur ya, gitu. Kalau yang biru ya, dia nggak dijelasin ya, nggak dijelasin makanan apa yang ada di sana itu nggak dijelasin ya, ya. Gimana nanya? Dia ngomong itu khas beragam kulinernya ya, khas Jawa Timur. Khas Jawa Timur kan banyak, ya ndak? Ya ndak? Iya memang, Mister, emang Banyuwangi itu ada di Jawa Timur. Iya, Banyuwangi di Jawa Timur. Kalau kamu mau ke Bali, kamu harus lewat Banyuwangi dulu, gitu. Tuh, Banyuwangi itu di Jawa Timur, ya. Bisa? Siapa yang masih bingung mencari kalimat utama dan menentukan kalimat penjelasnya? Mister, aku mau tanya Pak Mister, sedikit. Kan di situ kan yang merah itu kan nanya ada tulisannya kuliner khas Banyuwangi, terus ada yang jarang ditemui di Surabaya yaitu rujak soto. Nah, itu
Mister tahu. Jadi maksudnya itu kalau misalnya ada contoh makanan gitu, dia artinya lah bukan kalimat utama, Mister, malah kalimat yang jelas. Ya kalau dia itu detail, Wen, harus detail. Kalau dia dijelaskan lebih detail, ya dijelaskan contohnya, dijelaskan aturan-aturannya, dijelaskan syarat-syaratnya, dijelaskan manfaat-manfaatnya, itu namanya menjelaskan secara detail. Dan menjelaskan secara detail itu adanya di kalimat penjelas. Mengerti, Owen? Oh, mengerti. Ya. Siapa yang masih bingung? Bisa semua? Matikan mikrofonnya. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Mister stop kalau sudah. Kita akhiri bahasa Indonesianya besok lagi kita pelajari. Ya. Nabel. Ya. Matikan. Matiin bel. Bentar, Mister matikan. Nah, dengarkan. Ya, kenapa? Itu belajarnya kok kayak gitu? Karena tidak semua sekarang yang ada kata apa sebuah paragraf itu dikasih kata kunci, enggak. Ya, ada yang ada. Kalau ada enak, kamu kayak kelas 4, ya. Kalau ada kata kunci, pokok yang ini, ya enggak. Tapi sekarang ada yang tidak ada. Jadi harus kamu baca baik-baik dulu sebelum menentukan kalimat utama. Ayo Juanita, fokus. Sekarang kalau sudah, keluarkan buku notebook IPA-nya. Kita belajar IPA. Habis ini kita belajar IPA. Mari ya, Mister. Owen kerjakan notebook-nya. Starting di sini. Science-nya untuk tema 1. Kamu belum punya LKS ya? Jadi Mister... tapi aku nanti catat kok, Mister. Nanti tak tulis ini semester pelajaran semester 1, jadi tak tulis kalau seandainya berapa, semester berapa, pokoknya nanti tak campur situ dulu karena bukunya masih belum sampai, Mister. Memang belum sampai, semuanya juga belum sampai, Pak Owen, sampai aja ya, karena masih di penerbit. Oke. Kenapa? Kalau bukunya biasa sampai. Nggak jelas, kenapa? Sorry. Siapa ini? Agak kencangkan dikit. Kalau buku notebook bebas kan? Bebas, pakai buku yang sisa kelas 4 dulu boleh. Buku yang sisa kelas 4 dulu boleh. Ya. Buku kelas 4-ku itu sudah tinggal dikit, sama aku bilang nggak usah dipakai. Soalnya udah lebih dari setengah. Oh ya sudah. Kalau berarti aku pakai buku yang nggak berlogo, nggak apa-apa. Yang nggak berlogo. Bebas. Kalau... bebas untuk catatan, bebas ya. Sekarang Mister mau menjelaskan tema 1 ya. Tema 1 itu kita akan belajar tentang nih. Makhluk hidup. Apa yang ada di pikiran kalian kalau Mister tulis makhluk hidup? Apa? Binatang, tanaman, hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Manusia. Apa yang membedakan? Mister, bakteri juga makhluk hidup. Iya. Apa sama? Apa yang membedakan makhluk hidup sama makhluk yang tidak hidup? Apa yang membedakan? Yang hidup kalau makhluk bisa tumbuh, yang hidup bisa tumbuh. Ayo. Wait. Yang aktif satu-satu. Apa bedanya makhluk hidup sama makhluk yang tidak hidup? Satu-satu, bentar. Mister tanya, boleh chat? Nanti Mister panggil. Jacqueline, apa bedanya makhluk yang tidak hidup? Kalau makhluk hidup itu bisa bernafas, kalau makhluk yang tidak hidup itu nggak bernafas. Oke, Jacqueline berkata makhluk hidup itu bernafas. Atau membutuhkan udara gitu loh. Ya, bisa tahu membutuhkan udara, bernafas. Selain itu antri. Coba Mister ke Anabel. Apa Anabel? Apa yang membedakan makhluk hidup dan... Kalau makhluk hidup itu mereka bisa bertumbuh. Bertumbuh, oke. Dia bisa bertumbuh dari kecil jadi besar gitu ya, jadi tua nanti gitu ya.
Ya kayak kita. Atau bisa jadi lebih besar juga, Mister. Ya, bertumbuh besar. Kayak virus, bakteri. Sekarang Mister lagi tanya ke Brian. Apa Brian? Menurut you apa you Brian? Makhluk hidup itu apa? Bisa makan. Bisa minum. Makan. Perlu makan. Ya. Bisa gerak. Perlu makan, minum. Ya. 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 Ya lagi, bentar. Mister ke Lois, apa Lois? Makhluk hidup bisa bergerak. Makhluk hidup bisa. Tapi kalau tanaman nggak bisa. Makhluk hidup kalau tanaman nggak bisa. Kenapa, kenapa Lois? Makhluk hidup bisa bergerak, tapi tanaman nggak bisa. Makhluk hidup bisa bergerak, kecuali tanaman. Berarti makhluk, berarti tanaman bukan makhluk hidup dong? Ayo. Makhluk hidup, tapi dia tuh nggak bisa gerak gitu loh, Mister. Nggak bisa gerak dari tanah, pergi ke tempat lain. Oh, atau ganti aja gini, makhluk hidup bisa berkembang biak. Berkembang biak, oh. Ragu-ragu loh. Mister, aku mau tanya ini dari catat. Nanti-nanti, nyatetnya nanti ya. Berkembang biak. Oke, boleh, makhluk hidup pasti berkembang biak. Ada yang lain? Oncek. Kamu tadi cek. Oh, Wen. Ya, Wen. Apa, Wen? Kalau makhluk hidup itu, dia itu bisa gerak dan bisa salah satunya bisa apa ya? Bingung jadinya, Mister. Gini. Dia bergerak. Kayak misalnya virus kan kalau kita lihat cara kalau pakai mata kan nggak bisa. Kalau kita lihat pakai mikroorganisme, dia aslinya bisa bergerak. Berarti semua makhluk hidup bisa bergerak. Iya, great for. Semua makhluk hidup bisa bergerak. Bisa. Enggak. Bisa. Bisa, tadi katanya Owen sulit lihat bakteri itu pakai mikroorganisme. Mikroskop. Gimana Wan? Makhluk hidup itu gimana Wan? Bisa. Maksudnya kayak gini loh, Mister. Makhluk hidup yang bisa bergerak itu yang dia kan tadi yang semuanya bilang yang bernapas, yang bertumbuh. Kalau yang pokoknya yang tanpa bernapas, tanpa perlu makan, nggak perlu. Itu yang nggak bergerak, Mister. Kayak misalnya. Kan tanah kan itu, Mister. Bukannya makhluk hidup, kan dia nggak bisa gerak dan tidak bisa bertumbuh. Kalau tumbuhan kan bisa. Berarti tumbuhan juga ikut gerak ya? Dia bisa gerak? Nggak bisa gerak, tapi dia bisa bertumbuh. Cuman yang itu yang makhluk hidup yang bergerak itu hewan. Dia kan bisa terbang. Ada yang bisa terbang. Bentar dulu. Berarti kan... Dengarkan. Berarti tumbuhan bukan makhluk hidup dong kalau dia nggak bisa bergerak. Enggak. Tumbuhan makhluk hidup pasti, tapi dia nggak gerak, tapi dia. Oh, dia nggak gerak. Tumbuhan itu gerak atau enggak sih? Grade 5, ada yang tahu tumbuhan itu gerak atau enggak sih? Gerak, Mister. Gerak. Siapa yang bilang gerak? Daunnya gerak, tapi tanahnya nggak bisa gerak, akarnya nggak bisa gerak. Daunnya gerak, tapi daunnya gerak karena kena angin, tapi tanahnya nggak bisa gerak, akarnya nggak bisa gerak. Angin, tumbuhan nggak bisa jalan dia. Tumbuhan sendiri. Nah, Mister, ini ditulis ya, Mister. Nanti tulisnya ya. Tumbuhan itu bisa gerak atau enggak? Enggak. Nggak bisa gerak. Bisa? Fix? Iya, fix. Siapa yang bilang? Kalau tanaman gerak kan aneh, Mister. Okay. Menakutkan adanya. Ada yang lain? Nah, Mister kasih tahu ya. Tumbuhan itu bisa bergerak, great for. Namanya makhluk hidup itu punya ciri-ciri kayak gini. Ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan bisa bergerak, Mister? Bisa. Loh, Mister, tumbuhan kan nggak bisa lari. Tumbuhan bisa bergerak tapi terbatas. Tapi dia bisa bergerak. Dia geraknya terbatas. Ya. Loh, Mister, contohnya apa, Mister? Ya, kalau kamu pengin tahu contohnya, ya, kalau kamu pengin tahu contohnya, tumbuhan itu kamu punya tanaman, punya pot, ya. Coba potnya itu kamu taruh di
taruh di bawahnya tempat tidur atau di kolong. Ini ada pot ya, ada tumbuhannya ini, ada bunganya gini. Taruh di yang nggak ada cahayanya. Lama kelamaan bunganya ini akan tumbuh, memanjang, mencari cahaya grade 5. Bunga itu akan seperti itu, tumbuhan itu akan seperti itu. Jadi tumbuhan itu juga bisa bergerak, tapi terbatas, tidak secepat manusia dan juga hewan. Mengerti? Mengerti? Naon bingung sama yang tumbuhan itu tadi. Tumbuhan itu juga bisa bergerak. Jadi jangan salah, tumbuhan apakah bisa bergerak? Ya, tumbuhan itu bisa bergerak. Ya. Bagian tangannya ta, Mister. Kenapa? Tangannya. Maksudnya Mister kan tadi yang bagian geraknya itu kan yang lain batangnya. Ngomong kalau batangnya itu bisa bergerak, Wen. Ya, dia bisa bergerak, ya menanggapi rangsangan dia juga bisa. Gitu, ya. 1 2 3 4 5 ada yang lain kira-kira? Oh, kayak itu ya Mister Putri Malu ya. Ada yang lain? Ciri makhluk hidup ada yang lain? Ada yang tahu? Mister udah boleh dicatat. Loh, kurang dua ini, kurang dua. Ada yang lain? Ciri makhluk hidup yang sering kamu lakukan, ini? Kegiatanmu, kalau pagi-pagi. Ayo, apa kegiatanmu kalau pagi-pagi? Makan, tidur. Bangun, tidur. Bangun. Bangun. Apa, Liv? Tahu, Liv? Bisa tidur, rahat, tidur. Istirahat. Tidur. Istirahat. Kan? Ada yang lain kegiatanmu kalau pagi? Sebagai mandi. Olahraga. Mandi. Apa? Bukan. Apa? Itu ciri makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup melakukan itu. Kalau bisa. Kalau dimandiin. Kejemur, bener. Ayo, apa? Melakukan aktivitas. Olahraga. Kan. Kejemur. Olahraga. Hewan dapat olahraga. Hewan dapat olahraga. Ayo. Semua makhluk hidup. Belajar. Kejemur. Belajar. Yang kelihatan banget ini. Apa? Itu ada yang apa Nirwan? Apa Nirwan? Mulet. Mulet, oh bukan. Mulet. Apa yuk? Mister, aku Mister. Mereka bisa. Aktivitas. Bukan. Kegiatanmu kalau pagi. Makan. Bukan. Bisa berjemur. Dan hewan juga sering melakukan ini. Hewan juga sering. Bisa pup. Aku bisa, Mister. Bersihin badan. Sikat gigi. Sikat gigi enggak ada. Pakai skincare, Mister. Skincare, Mister. Kenapa? Pakai skincare. Iya, bisa pakai skincare. Pakai skincare bukan. Ayo apa? Ininya makhluk hidup ini. Sisiran, Mister. Sisiran. Apa, Liv? Minum. Berjemur salah. Minum. Minum ya makan ini minum. Ayo apa? Apa, Mister? Tahu kegiatanmu kamu kalau bangun tidur. Ya habis bangun tidur. Bangun tidur nyalain HP. Bukan nyalain HP ya. Iya Mister nyalain HP. Di Mister. Kan bangun tidur ku terus mandi. Ya kalau enggak bangun tidak lupa menggosok. Habis mandi ku tolong ibu mata bersihkan tempat tidurku loh. Bukan membersihkan tempat tidur. Mister ini buka mata. Bisa kasih clue. Belum. Ya kan, umumnya kegiatan ini dilakukan manusia itu pas pagi hari umumnya. Tapi bisa juga sewaktu-waktu ya, siang hari, sore hari sewaktu-waktu. Buang air. Bisa pup, bisa buang air. Buang air. Bisa BAB. Itu manusia, makhluk hidup. Aku mister. Tadi lo sudah jawab tapi enggak bisa terangin. Manusia. Tumbuhan pun juga bisa namanya bukan buang air kalau tumbuhan. Aku tahu Mister, aku tahu. Iya namanya ekskresi. Aku tahu Mister. Apa?
Mencari makan. Kok mencari makan? Ya ini mencari makan ya, perlu makan ini ya. Bentar. Ya tapi kan mencari makan, Mister. Kalau belum makan beda lagi. Mister, kalau belum makan kan dia cari makan. Mister N langsung join lagi ya. Mister N langsung join lagi ya. Wait, wait. Iya, Mister. Sebentar, Joy, tunggu teman-temannya dulu. Bentar, tunggu teman-temannya dulu. Bentar, bentar ya. Bentar, tunggu teman-temannya. Tunggu teman-temannya, bentar ya. Mister, tadi ada dua lagi. Satunya kan sudah terjawab. Satunya apa lagi, Mister? Ya, Mister. Bisa jalan-jalan ya, Mister? Bisa jalan-jalan. Ya, jalan-jalan ya bergerak itu. Anak cantik, anak ganteng. Jalan-jalan itu ya bergerak. Nyuri uang. Cari uang. Cari uang. Enggak, hebat. Emang binatang bisa cari uang? Iya. Masa binatang bisa cari uang? Masa hewan bisa cari uang? Katanya jadi nyari uang, Mister. Nyari uang? Nyari uang orang tua. Hewan? Nyuri. Tadi belum aku catat. Bentar. Mister. Mister. Sarapan, Mister. Sarapan. Belum aku catat yang belum, tadi. Memang belum, Mister. Belum. Belum. Ya, makhluk hidup. Ada yang bilang sarapan, sarapan kan tadi sudah, perlu makan dan minum. Perlu makan minum. Ya, sarapan itu kan makan, makhluk hidup. Ya kita lihat dulu ciri-cirinya. Bisa renang, Mister. Nah, tadi makan, bernafas. Bernafas. Bernafas, berkembang biak. Bernafas, dia juga bertumbuh. 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 Berkembang biak. Berkembang biak. Nah, berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Punya keturunan. Punya anak. Punya anak. Keturunan. Oh, berkembang punya biak. Punya keturunan. Semua Mister, kan kita bertentang berkembang biakan hewan sampai yang ovipara. Iya, itu kelas 4 kemarin sudah. Ya, Ben ya. Lanjut terus tadi. Bisa gerak. Perlu gerak. Makan. Perlu makan dan minum. Makan dulu. Makan bisa sama gerak. Minum. Bisa gerak, bisa buang air. Nah, sebentar. Bisa buang air. Tar sebentar. Nah, bisa gerak. Bergerak. Otomatis, great. Bisa buang air. Air, Mister. Otomatis. Kenapa kok Mister bilang otomatis? Ketika makhluk hidup itu makan, pasti ada yang dibuang. Iya, ndak? Apa makananmu itu? Iya. Mengendap semua. Mengendap semua. Ayo. Tak entar gendut. Bayangkan kalau kamu sama Tuhan tidak diciptakan saluran pembuangan, mama ngendap semua. Kamu dari kecil makan nggak pernah ada sisa pembuangannya. Ya. Besar perutmu nanti ya. Muntah, Mister, bukan besar iya. Perutnya. Iya. Nah, di sini ada. Nah, namanya melakukan ekskresi. Ekskresi itu pembuangan. Kalau tanaman gimana, Mister? Ekskresi tanaman ya, tanaman juga bisa, tanaman juga melakukan ekskresi tapi kotorannya di mana? Apa? Caranya gimana? Gimana? Oh, contoh dengarkan. Tanaman itu kan setiap hari ya, setiap hari
dia menghasilkan menghasilkan apa? O2O. Nah, bedanya tanaman itu menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Iya, buruk. Manusia bernafas. Oh, jadi bernafas, dia menciptakan ya, bunga. Nah, manusia bernafas keluarnya CO2, karbon dioksida. Tanaman keluarnya oksigen, justru yang kita hirup. Nah, tanaman justru menghirup CO2 gitu. Tanaman itu bisa tanaman bisa kentut enggak? Ya enggak, itu bukan ciri makhluk hidup ya. Itu bukan ciri makhluk hidup. Tapi Mister, Mister tahu enggak sih kalau misalnya makhluk hidup itu bisa semuanya bisa kentut, Mister? Ya, ya enggak. Aneh-aneh kan great five kan. Enggak, itu bukan ciri-ciri makhluk hidup. Tulis ya judulnya ciri makhluk hidup. Mister, judulnya apa terus makhluk hidup, Mister? Ah, it's okay. Terus di sini terakhir namanya makhluk hidup dia bisa yang namanya adaptasi. Dulu di akhir kelas 4 Mister sempat jelaskan ke kalian, ingat? Adaptasi. Oh iya. Yang bunga kamuflase. Ya, itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oh, iya ya. Contoh Owen beradaptasi. Apa adaptasinya Owen? Ada yang tahu? Enggak tahu. Dari saya di Jakarta. Iya, dia sekarang sekolahnya online. Enggak cuma Owen, kalian semua juga walaupun di Jakarta, di Mandala bisa tetap sekolah sama Mr. Adi. Ya enggak. Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Bisa celah ditulis ciri-ciri makhluk hidup ditulis kayak bawahnya ya. Ya, boleh ya. Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ditulis, nanti dikumpulkan. Tidak nulis, tak suruh ngeresum. Biar, tidak mau nulis, tak suruh ngeresum. Gitu aja ya. Enakan suruh ngeresum, Mister, daripada nulis. Mister, aku mau tanya, ini NBIPA kan? Iya, NBIPA, kita IPA. Ya, Vio, silakan. Aku salah nulis, Six. Tuh, Audrey, ini IPA Audrey, ya. Dia Loh, Mister Daniel masih belum persiapan buku. Tulis di kertas, Daniel, jadinya. Daniel, tidak punya notebook IPA yang kelas 4 kemarin mana? Yang notebook IPA-nya sudah dijadikan kuis atau yang lainnya itu. Eman-eman Daniel, harusnya kalau yang notebook jangan ya, biar sudah kalau Daniel adanya gitu ya. Eman-eman Mister, notebook. Mister, kebanyakan yang B ya, Mister. Apanya yang B? Hurufnya, depannya. Nah, di tema 1 ini kita akan membahas. Oh, kurang satu, grade 5, Mister, sorry, ini kurang satu. Mister, kurang satu, sorry. Kurang satu lagi, belum Mister tulis. Set. Ada yang tahu ciri makhluk hidup apa ini? Apa lagi, Mister? Cirinya itu, kalau Mister, nah, dengarkan. Kalau Mister panggil Giovanno, Giovanno langsung noleh ke Mister. Ya, Mister? Merespon. Bisa merespon. Merespon itu apa? Menanggapi rangsangan. Kalau tanaman itu kayak itu ya, Mister? Putri malu itu ya? Iya, putri malu. Contohnya kayak putri malu. Kalau kita sentuh, ya. Menanggapi rangsang. Edgar Miu. Elin mute. Nyanyi itu suaranya sangat merdu. Menanggapi rangsang. Semua hewan juga gitu. Kamu punya kucing, coba kamu elus-elus kan pasti dia senang, ya. Nah, kalau kamu lempel-lempel. Nah, kalau kamu jahati dia, dia juga bisa balik jahati kamu karena dia kamu salah kamu. Dicakar atau diapain itu menanggapi rangsang. Ya gitu. Mister rangsang atau rangsangan? Sama aja rangsang. Rangsang itu nanti Mister akan jelaskan apa itu rangsang, ya. Mister, bentar Mister, aku lagi nyalin di NBI, okay. Salah nulis tadi. Oke. Apa siapa ini? Aileen, kenapa Aileen? Makhluk hidup itu kan juga butuh rumah tuh, Mister. Enggak. Apakah semua makhluk hidup butuh rumah? Kalau manusia iya, tapi tumbuhan enggak. Masa tumbuhan minta rumah? Enggak. Lantai dua yang ada. Butuh kan, Mister. Butuh pot kan, Mister. Kan butuh tanah. Itu kan juga rumahnya. Butuh tanah sama pot kan, Mister. Iya.
rumah itu yang dimaksud rumah siapa namanya Aileen ya, yang dimaksud rumah itu adalah bangunan ya, bangunan tempat tinggalnya dia gitu. Manusia nggak dikasih rumah asalkan dia dikasih makan. Coba dulu zaman dulu manusia purba ya, belum ada teknologi ya, nggak punya rumah, pakai kayu, pakai kayu, pokoknya dia, pokoknya dia bisa gua di ya, nyari bisa gua makan gitu, bisa berkembang biak ya gitu, bisa gerak nyari ya. Gua mister kalau ingin buang air ya ada kali, ada sungai di sana, bisa ya kan? Iya kan, kali mister kalau mau buang air tinggal iya, itu ciri makhluk hidup, gerak, makan. Yang lainnya bukan, ini ciri-ciri makhluk hidup. Ditulis ya. Nah, kita selain ini enggak ada ya. Kita akan bahas nanti di tema ini tentang bergerak sama menanggapi rangsang. Di tema 1 kita akan membahas tentang bergerak dan menanggapi rangsang. Ini di tema 1. Enggak usah ditulis tema 1 ini, enggak usah ditulis ini ya. Ini di tema 1 ada 2. Bergerak sama menanggapi rangsang. Nanti di tema 2 bernapas. Ini dibahas di bernapas. Ini susah ini yang bernapas ini. Mister, kenapa menanggapi rangsang tema 2? Sorry, ini tema 1. Ini di tema 1. Nanti kita akan bahas ini di tema. Ditulis enggak? Apa? Ini tema-temanya. Enggak usah. Kita kasih tahu aja ya. Kita akan belajar dengan bergerak dan menanggapi rangsang di tema 1. Bergerak. Ini ada yang oksigen, CO2, apa ya. Itu ya, Mister, kalau bergerak. Ya, itu nanti tema 2, nanti belajarnya susah ya. Harus semangat. Sudah belum nulisnya? Susah, IPA ini enaknya. Kalau sudah ada LKS, jadi kalian bisa baca duluan. Tapi ya gimana lagi, sabar ya. Jadi Mister nggak bisa mulai dengan maksimal kalau kalian nggak belajar dulu. Biasanya kan Mister suruh read and learn dulu, gitu. Jadinya kalian nggak enak. Jadi Mister kalau misalnya sudah read and learn kan sebenarnya ngerti. Nggak kayak tadi tebak-tebakan. Sudah menanggapi rangsangan sudah? Yang ciri makhluk hidup ini semua sudah ditulis? Tulis lo ya. Ada pengumpulan notebook seperti biasa. Mister. Pengumpulannya minggu ini kan, Mister. Brian yang nggak sempat itu habis, Mister. Jadi Brian pakai buku bekas-bekas kelas 3 nggak apa-apa ya? Masih ada banyak soalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Di staples ya, ditutupi yang hasilnya kelas 3 itu ditutupi, ngerti? Mister, hari ini ada art and craft. Ya, Mister, hari ini ada art and craft? Tidak ada art and craft. Art and craft itu nanti disisipkan di pelajaran-pelajaran. Nanti Mister tak tanya Mem Wiwin kira-kira. Pelajaran-pelajarannya Mem Wiwin katanya. Ya, di pelajaran-pelajarannya Mem Wiwin. Sudah belum? Sudah ya? Ya, Mister stop ya. Mister ini ditulis di NBBI ta Mister. Loh kok NBBI ini pelajaran apa Tota? Ayo pelajaran apa ini? IPA. IPA berarti tulisnya di NB. NB IPA. IPA. Cari NB IPA ditulis, tidak menulis, tak kasih tugas meresum LKS. Biar ya. Satu LKS, Mister. Satu tema, biar. Ya, sudah? Kirain satu LKS. Tata sudah nulis, Ta. Mister, di kelas 5 ini ada resum nggak, Mister? Ada yang ada yang enggak, ya. Mister pengennya di tema 1 enggak, masih awal-awal jangan ngeresum, ya. Jangan ngeresum. Masa awal-awal mau disuruh ngeresum, kasihan, ya. Nanti masih baik, tapi nanti. Ya. Tema 2 paling ya, Mister. Nah. Sekarang Mister tanya dulu untuk bergerak ya, kita sekarang bahas yang bergerak, kira-kira kita perlu apa untuk bergerak, makhluk hidup itu perlu apa? Otot.
Kena otot. Otot. Otot sama tulang. Tulang. Otot sama? Tulang. Tulang. Ya. Otot sama tulang. Pinter. Masih ingat. Untuk bergerak, makhluk hidup itu butuh otot. Ya. Dia butuh otot sama otot dan apa? Tuh? Dan tulang. Tulang. Mister, tumbuhan punya otot dan tulang enggak? Ada yang tahu enggak? Punya otot dan tulang enggak? Punya. Punya di batangnya sama di daunnya ada apanya itu? Ya cuma ada garis-garisnya gitu, Mister. Tulang. Berarti tumbuhan bergeraknya juga pakai otot sama tulang itu ya? Iya. Kalau enggak mereka letoy. Ya kalau enggak mereka layu, Mister. Iya, enggak, tumbuhan bergeraknya tidak pakai otot sama tulang. Kalau punya otot sama tulang, dia bisa lari-lari kayak hewan, kayak manusia ya. Iya, tumbuhan geraknya bergerak tapi terbatas. Dia pakai batangnya itu ya, dia bergerak tapi terbatas sekali gerakannya tumbuhan ya. Gerakannya terbatas. Ya, tapi kan. Ya, bentar. Kita terus kalau menanggapi rangsang, perlu apa? Makhluk hidup perlu apa kalau menanggapi rangsang? Butuh telinga. Tapi rangsang kulit. Butuh telinga. Butuh kulit. Kendang. Mata. Mata. Hidung. Hidung. Organ-organ lainnya. Semuanya disebutkan. Ya. Organ-organ lainnya juga. Ya. Bukan. Lidah. Nah, ini namanya apa? Lima organ ini namanya lima. Apa? Lima indra. Ya, kita perlu yang namanya indra. Ingatnya yang bahasa Inggris, Mister. Apa? Ingatnya yang bahasa Inggris, gak ingat yang bahasa Indonesia apa namanya? Iya, panca indra. Ingat-ingat namanya panca indra. Kita akan bahas habis tentang panca indra. Ditulis ini, Mister. Nggak usah. Mister, stop share ya. Mister, masuk ke PPT-nya ya, dikit ya. Bentar. Sudah nulisnya? Di screenshot? Yang belum di screenshot? Mike, sudah nulis, Mike? Kaysen, sudah nulis, Kaysen? Udah, Mister. Rahel sudah nulis, Rahel. Mike sudah nulis, Mike. Oke, ya, perhatikan. Tata sudah nulis, Ta? Mana Tata? Halo? Screenshot, habis itu ditulis nanti. Tata, di screenshot. Kasihan, nunggu teman-temannya. Ditunggu teman-teman, di screenshot. Sudah, Ta? Ya, sekarang kita akan belajar mengulang ini sebenarnya grade 4. Mengulang apa, Mister? Mengulang pelajaran kelas 4. Ya, tema 1 itu mengulang pelajaran kelas 4. Karena dulu, ingat nggak, Mister sudah pernah nerangkan alat indera. Dulu sekali. Ada yang ingat? Iya, pulang tuh. Kelas 4. Nah, ini pelajaran tema berapa? Ada yang ingat tema berapa dulu di kelas 4? Satu. Tema 1. Ya, tema 1 di kelas 4 ya. Jadi IPA-nya ini seharusnya enggak terlalu sulit kalau waktu tema 1 di kelas 5 ya. Kita mulai dulu dari rangsangan ya. Apa itu rangsangan grade 4 ya? Apa itu rangsangan? Rangsangan itu ada banyak ya. Nih, rangsangan itu ada banyak, ada cahaya, ada suara, ada bau, ada rasa, ada sentuhan, ada suhu. Ini yang disebut dengan rangsangan ya. Ini yang disebut dengan rangsangan. Ditulis yang mana, Mister? Ini aja yang ditulis. Bentar. Saya tutup ini, enggak perlu ini ya. Ditulis, rangsangan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 jenis rangsangan, ditulis. Ya, ditulis. Rangsangan itu adalah sesuatu yang dari luar ya, seperti cahaya, suara, bau, itu rangsangan. Ya. Kira-kira kalau cahaya ditanggapi oleh indera apa? Siapa yang menanggapi ini? Penglihatan. Iya, penglihatan. Mata. Mata. Penglihatan. Kalau suara?
Telinga. Telinga. Pendengaran. Bau. Hidung. 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 Rasa. Lidah. Lidah. Sentuhan. Kulit. 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 Suhu. Kulit. Kulit juga. Kulit juga? Iya, dua-duanya ini iya. Kulit. Dua-duanya ini kulit. Ditulis, ini ya, ditulis ya, Mister. Ditulis, ini ditulis. Rangsangan, ada suara, bau, rasa, sentuhan, suhu, ya. Maksudnya yang pakai indera apanya itu ditulis? Iya, pakai ditulis juga Anabel ya. Rangsangan. Awan mute. Oh iya, sorry. Mister mau tanya. Kenapa Udri, tanya apa? Kan yang ini rangsangan ini udah pernah dicatat lagi. Apa? Iya, dicatat lagi ya. Karena nanti akan ada yang beda ya, sedikit ada yang beda nanti ya. Nanti kalau kalian sudah dapat LKS sudah enak ya, karena sekarang belum dapat LKS. Mister, may I drink, please? Ya, kita belum bisa ngerjakan dulu. Istirahat, may I drink, please? Ini istirahat. Iya, jam 10 nanti ya, belum sekarang istirahatnya. Jangan sekarang ya. Mister, katanya habis ini istirahat. Iya, jam 10 tapi nanti istirahatnya, bukan sekarang ya. Dengarkan, nanti kita sudah join lagi ya, dengarkan Mister Adi. Kalau kalian sudah join lagi, kalian nanti Mister tanyai silent readingnya ya. Ayo baca, PR-nya cuma membaca kok susah sekali ya. Jangan sampai tidak membaca. Mister, kalau bahasanya Brian sendiri. Mister, may I go to the toilet please? Please. Mister nggak ada seleksi kan? Mister. Hari ini kasih seleksi apa? Kita lihat aja nanti kalau kalian selesai. Mister. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak Nirwan. Kenapa? Kenapa ini? Ini kan ceritanya itu kan aku sudah pernah baca tuh Mister. Aku kan ada buku ceritanya. Jadi karena aku sudah baca, jadi aku nuruti yang ada di buku ceritaku. Oke, okay, pokoknya Spanya. Pokoknya sesuai Mister dengan halaman yang pertama ya. Iya. Mister, yang benar tuh tenses atau senses sih? Tenses itu kan tata bahasa. Kayak simbol perfect, tenses itu kayak gitu-gitu, bahasa Inggris tenses itu, senses, ya. Simbol present tense. Iya, tenses itu tata bahasa, ya. Kamu jadi belajar bahasa Inggris nanti ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke indera pendengaran. Ntar. Kita masuk ke indera pendengaran. Kenapa? Ini stop screen. Iya, Mister kepencet stop screen. Nah, kita masuk ke indera pendengaran, ya. Dengarkan. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok kita bisa dengar suara? Ingat dulu nggak kelas 4? Ada yang bisa menjelaskan ke Mister? Kendang, karena kendang. Satu-satu. Coba Brian. Kenapa Brian? Mungkin karena telinga. Mungkin karena telinga. Ya, iya, pasti karena telinga. Kenapa kok telinga manusia bisa mendengar? Karena ada kendang telinga dan daun telinga. Brian. Ngomong masa di unmute. Satu-satu. Bentar, Mister. Jack. Ya, Mister ke saya. Kenapa saya? Brian, Jack. Karena di telinga kita ada kendang telinga. Terus? Udah. Terus kenapa kita bisa tahu oh ini suara Giovanni, oh ini suara sapi? Kenapa bisa membedakan dua suara itu?
Ayo. Aku tahu, Mister. Di rumah saya. Kenapa tahu, Mister? Bentar, bentar, bentar. Sarah dulu. Kenapa, Sarah? Tahu? Karena ada rumah siput. Ada rumah siput. Kenapa, Nabel? Kurang tepat jawabannya. Kenapa? Karena ada sel yang menyambung ke otak. Sel yang menyambung ke otak. Oke, okay. Ada yang lain? Jacqueline. Apa, Jacqueline? Karena ada rangsangan. Karena ada rangsangan? Ya, jelas. Artinya pasti ada rangsangan. Ada yang lain? Oke ya, Mister jelaskan. Dengarkan, hampir benar semua. Lihat. Susunan telinga, ya ini keluar lagi nanti di kuis 1 untuk kelas 5. Ya. Pertama, ada suara. Mister punya suara ya. Misalnya ini Mister punya suara. Ya, ada suara. Gambarnya suara, Mister gambarin kayak gambarnya nada. Ya, ada nada. Ada suara ini, ya. Suaranya, misalnya ini suaranya Ebner atau suaranya Immanuel. Contoh, contohnya ada suara pokoknya. Ya. Kenapa kita bisa tahu suara ini pertama ditangkap sama yang namanya kegendang. Daun telinga. Daun telinga. Fungsinya nangkap. Ya, ini fungsinya nangkap. Nah, ketika ada suara yang lewat, dia dekat ke sini. Ditangkap langsung set sama dia. Ada yang mendekat, ditangkap langsung sama dia. Dia fungsinya menangkap, menangkap semua suara. Ya, kalau kalian perhatikan, ya daun telinga manusia ini fungsinya mirip kayak parabola. Tahu parabola? Tahu parabola? Tidak tahu, Mister. Parabola itu apa? Sepak bola, tidak tahu. Bukan. Parabola itu antena. Parabola itu yang ada di genteng buat nonton TV itu loh. Ya, yang iya, yang bentuknya kayak antena. Parabola itu bentuknya kayak antena, ya. Tapi lebih besar lagi, ya. Tapi lebih besar lagi dibandingkan antena yang ada di atap rumah itu, kan, Mister? Ya, yang ada di atap rumah ini, Mister Share Screen. Parabola. Nama parabola ini. Ada nama merek TV-nya. Atap rumah kayak gini? Ya, itu parabola. Nah, ini parabola. Ini Mister di atas. Ya, itu kayak. Ya, dengarkan. Parabola itu. Sama ilmuwan dibuat mirip bentuknya kayak telinga manusia kayak gini ya. Kenapa? Karena fungsinya untuk menangkap bunyi ya, fungsinya untuk menangkap bunyi. Jadi contoh ada suara kukuruyuk masuk ke sini, ditangkap sama dia. Suara kukuruyuk itu ditangkap sama dia. Habis ditangkap ya, di sini di sepanjang ini nih, dialirkan suaranya, dialirkan masuk ke sini. Masuk kendang telinga, masuk diterima. Ini diterima. Kendang telinga. Masuk ini diterima sama ini. Diterima sama ini, ya. Diterima sama kendang telinga. Kendang telinga itu menerima. Jadi dioper dari daun telinga, dioper. Tahu dioper? Dikasihkan. Tahu dikasihin ke teman lain. Lama-lama sampai kendang telinga diterima suaranya di sini. Nah, suara yang kita dengar di sini great four sama tulang telinga ya, sama tulang-tulang telinga itu diproses, diperkuat. Suaranya ini kecil ya, diperkuat, diperbesar supaya otak kita itu bisa mendengar lebih jelas ya, bisa mengerti lebih jelas ya. Mister, berarti kalau nggak ada tulang telinga nggak bisa ya? Iya, manusia iya ya, nanti ya, malah kecil nggak bisa dengar. Iya. Manusia yang tunarungu, tahu tunarungu? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa dengar. Tunarungu itu artinya orang yang kesulitan mendengar. Biasanya itu dia itu pakai alat bantu kayak headset, tahu? Kalau sudah ya, tahu ada headsetnya gitu kayak ya. Dimasukin ke nah, kalau orang tua itu juga kayak itu berarti. Iya, kalau orang tua itu pakai kayak headset gitu. Jadi kalau kamu ketemu nenek-nenek ya, pakai headset itu bukan lagi dengerin musik ya. Itu bukan lagi dengerin musik ya. Kamu tapi itu kan bukan headset, Mister. Ya, bentuknya kayak headset, tapi fungsinya untuk memperbesar apa? Suaranya. Jadi Mister berarti punya speakernya ya, Mister. Mister berarti punyanya orang tua itu tulang telinganya sudah kecil ya, Mister. Bukan sudah kecil, ada yang terlahir ada tulang telinga ada yang tulang telinganya ya, ya, tulang telinganya bukan nggak ada Lois, tulang telinganya cacat jadi kecil ya, sehingga tidak benar-benar kuat ya. Lois sudah ngomong, Anabel, aku mau ambil buku di rumahmu jam 3 sore. Anabel dengarnya kecil sekali. Apa? Hah?
apa gitu. Kok nanya apa? Itu karena tulang telinganya bermasalah, jadi tidak bisa memperkuat suaranya dengan jelas gitu ya. Tadi kan habis ditangkap sama dia, terus disalurkan ke sini sama tulang telinga diperbesar. Volumenya misal di sini volumenya 1, sama tulang telinga diperbesar jadi volumenya 10. Ya, perbesar sudah jelas ditransfer ke sini, ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran menuju otak. Terus ke otak. Itu menuju ke otak. Jadi kayak gitu. Mister Lois lupa gunanya lingkaran, rumah siput sama saluran Eustachius. Oke, ini lupa. Kalau saluran Eustachius tahu Lois. Ya, saluran ini tidak ada hubungannya dengan pendengaran. Itu kalau suara Eustachius itu buat menjaga keseimbangan rongga mulut sama rongga telinga gitu ya. Yang jelas kalau mau mendengar, manusia butuh mendengar, pertama dia butuh daun telinga, dia butuh gendang telinga untuk nerima, terus tulang telinga sama saraf pendengaran yang langsung masuk ke otak. Jadi kayak gitu. Nanti sama otak dipilih, oh suara kukuruyuk, oh suara ayam, gitu. Cepat, proses ini cepat sekali, great point. Ini cepat sekali, langsung sut, gitu. Nggak lama, nggak pelan-pelan, nggak kayak kita, nggak datang terus di... Jadi kayak satu detik gitu ya, misalnya. Apa? 1 detik. Oh, lebih cepat daripada 1 detik. Lebih cepat daripada 1 mili detik. Ya. Lebih cepat lagi. 1 cahaya. 0, ya. Kecepatan cahaya. Iya, lebih cepat lagi. Buktinya apa? Buktinya ketika Mister bilang, Ebner, dia langsung, langsung gitu. Nggak mungkin Mister bilang, Ebner. Ya, Pak. Apa? Nah, itu bermasalah nanti, itu bermasalah itu ya. Contoh ya. Owen. Ya. Apa? Telat responnya berarti lama ya. Harusnya langsung Owen. Telat respon itu biasanya nonton TV. Iya, itu berarti tidak fokus. Nah, harusnya enggak. Kecepatannya berapa cepat Mister benar kata Ebner, lebih cepat dari 1/100 detik, cepat sekali. Nah, jadi kayak gitu. Tapi nggak ada detikannya, Mister. Ya. Mister, orang yang tunarungu itu apakah nggak cepat? Bukan nggak cepat karena tulang telinganya tadi Mister bilang ya. Tulang telinganya tuh kecil, jadi kalau karena tuh kecil gitu loh. Ya. Atau sudah rusak, ya. Nah, jadi kayak gitu. Terus, great for untuk menjaganya. Untuk menjaganya hati-hati ya. Telinga setiap saat akan menghasilkan yang namanya cairan minyak. Di sini tuh pasti ada cairan minyak. Nih. Jangan hai-hai. Semua manusia pasti menghasilkan cairan seperti itu. Mengerti? Mengerti? Nah. Kayak tiba-tiba waktu aku pegang telinga aku kok ada minyak-minyak gitu. Iya, semua kulit. Ya. Bukan minyak, Mister, tapi darah. Loh, jangan sampai ada keluar darahnya ya. Tuh, segera. Beneran, dua-dua nih. Apa? Jangan ngomong kayak gitu. Iya, maksudnya jangan sampai. Aku gak bercanda, sumpah. Berarti Epna harus segera periksa, hati-hati. Harus ya, ke dokter. Telinga takutnya ada yang luka di dalam. Benar. Terus malah iritasi. Ya benar. Dengarkan. Kalau Mister dicatat. Ya. Tidak usah nyatat. Ya dengarkan. Nanti kalau sudah bisa suhunya dicatat lagi. Ya. Dengarkan. Cairan minyak di sini. Ya. Cairan minyak di sini. Nih. Ini lama kelamaan akan mengendap. Atau mengendap. Semakin lama semakin banyak, semakin penuh. Ya. Semakin penuh. Ya. Kena debu, kena kotoran. Nah, harus rutin dibersihkan ya, tapi membersihkannya harus hati-hati. Seminggu sekali. Ya? Enggak lah. Nah, tidak perlu seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Ya, sebulan sekali. Ya, jangan setahun sekali. Bercanda kok. Telingamu itu lama-lama lah. Iya, dengarkan. Ini hati-hati. Yang paling ringkih itu ini, Gretor. Gendang telinga itu ibaratnya kayak
kayak kertas ya. Kalau ini sampai jebol, ketusuk dikit itu pasti sakit. Terus malah nggak bisa denger. Jadi membersihkannya harus hati-hati di sini. Nah, kenapa kok rutin dibersihkan, Mister? Kalau kamu ya, minyaknya ini semakin lama semakin tebal, ya. Terus kena angin, telingamu kena angin. Nah, di angin itu ada bakteri. Bakterinya nempel, Mister. Gambar bakteri ini ada bakteri nempel. Nempel di sini bakterinya. Kumannya nempel. Bakterinya kok besar, Mister? Contoh. Besar. Enggak, aslinya enggak sebesar ini. Ya kelihatan. Besar. Biar kelihatan. Terus dia lama-lama bisa berkembang biak di sini jadi sarang bakteri ya. Hati ada penyakit yang namanya ini, otitis. Otitis media. Ya, otitis media. Tulang pendengaran yang normal, lihat ya. Habis gendang telinga, ini ada tulang, yang ini tulang ya. Ini tulang ini yang Mister kasih garis pink ini. Ini tulangnya, ini kering. Tempat ini kering harusnya. Tapi kalau dia nanti kena bakteri jadi bernanah. Ini nanah. Membengkak gitu ya, Mister. Ada bernanah. Ada telinga bisa sakit. Dengar sesuatu. Iya. Tahu nanah? Nanah itu cairan yang warna kuning atau putih, ya? Cairan yang kayak kotor gitu yang perlu dibuang. Kenapa, kenapa? Evelyn mau nanya. Tolong jangan disebut, tanya deh. Satu-satu. Kenapa, Evelyn? Evelyn pernah lihat orang tuh mutusin galon di telinganya. Kok tiba-tiba kayak dianya nggak bisa dengar gitu, Mister? Kalian nggak bisa telinganya. Oke, benar ini. Ini juga, kenapa kok ketika kita mendengar suara yang tiba-tiba keras, ya, tiba-tiba keras, kok kadang-kadang kita jadi nggak dengar. Coba kamu kalau pakai headset terlalu kencang, habis pakai headset terlalu kencang, orang kalau pakai headset ini ibaratnya Mister headsetan ya, ini headsetnya masuk ke sini, headsetnya masuk gini ya, ini kabelnya ya, headsetnya masuk ke sini. Ya ampun, headsetnya gitu amat, Mister. Besar banget, Mister. Contoh, kan ada headset yang masuk, yang masuk ke telinga itu loh, tahu? Iya, yang warna putih. Yang kalau yang kayak Giovanno kan enggak, kalau yang semua warna putih. Kan headsetnya gini, Mister. Ya kan? Kayak headset, Mister. Headset kabel. Headset kabel. Ya bentar, sabar ya, antri ya. Bentar abis ini ya. Kalau headsetnya kamu kayak gini, headsetku juga ada kabel, Mister. Dengarkan, kalau kamu pakai headset yang kayak gini, perhatikan. Mister. Ya antri sebentar ya. Bentar abis ini ya. Kalau kamu pakai headset yang kayak gini, jangan terlalu keras, Gridford. Kenapa? Karena kamu ini proses pendengarannya itu kamu skip. Jadi kan kalau orang normal, kalau mau mendengarkan, itu kan ditangkap dulu sama gendang telinga. Ditangkap dulu sama ini. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kalau kamu pakai headset yang masuk, kamu skip fungsi gendang telinga, daun telinga ini kamu skip. Daun. Ya? Jadi suara itu langsung nembak ke sini. Akibatnya apa? Sakit. Akibatnya apa? Suara yang ditangkap di sini. Terlalu keras. Terus malah merusak. Harusnya volume. Terlalu besar. Udah dapat volume 10. Sama ini diperbesar jadi volume 20. Otakmu terlalu besar nerima suara nanti. Mengerti? Nanti rusak. Ininya yang rusak. Ngerti? Ya. Jadi jangan terlalu besar, ya. Karena kalau kamu pakai headset yang kayak gini dia nembak langsung suaranya gitu ke situ. Paham? Nah, itu sama juga kayak pertanyaan Evelyn. Kalau balon yang diproduksikan sudor gitu, ya, ininya langsung terlalu besar menaikkan suara. Gitu. Ngerti, Evelyn? Ya, tapi katanya orang itu kayak ada darahnya gitu. Oh, kalau sampai ada darahnya berarti ininya pecah, meletus juga. Gendang telinganya meletus. Mister, kenapa kalau dengar suara? Lagi ya, Mister. Enggak, istirahat habis ini. Kenapa? Kalau misalnya lo dengerin suara headset terlalu kencang, itu kenapa bisa pusing, Mister? Iya, terlalu kencang.
Ya, sorry. Habis ini istirahat, habis ini istirahat. Ya sudah, nanti kita bahas lagi setelah istirahat grade 5 ya. Istirahat dulu habis ini, ketemu lagi jam 10.20. See you. Mister, jam 10.20 ya. 20 lambat. Mister, Okay, welcome back. Nah, sudah teratasi kendalanya. Thank you tadi sudah jadi host Nirwan. Sudah teratasi kendalanya. Dan di mana Kaisen? Kenapa Kaisen kok ada terlihat background? Apa kenapa? Kenapa? Aku lihat kok ada pakai background. Maksudnya Kaisen tadi. Enggak apa-apa pakai background, enggak apa-apa kalau memang di belakangnya ada sesuatu yang mengganggu, nggak apa-apa. Contoh, ada mamanya masak, ada papanya ngapain, gitu ya. Masa disuruh berhenti mamanya masak. Pakai background, nggak apa-apa. Yang penting tidak pakai filter dan tidak pakai background yang mengganggu. Background yang kayak pakai mister gini, nggak apa background kayak gini, nggak masalah. Backgroundnya jangan game atau apa gitu yang mengganggu ya, Nirwan. Jangan mainan, oh. Kalau mainan ya, ntar. PR-nya sudah dikerjakan matematikanya, grade 5. Gampang, sudah. Ya? Gampang. 1-20 sangat gampang. Oh, selamat. Oh, sudah, sudah. Ya. Owen justru malah sampai pembagian, Mister. Oke. Nanti itu aku udah kerjaan hampir selesai. Oke, kita bahas sama-sama. Sekarang kita bahas sama-sama. Bentar, Mister share screen. Ya. Mister panggil satu anak. Tiap anak nanti dapat, ya. Tiap anak nanti dapat. Jadi Mister mau panggil satu-satu ya. Mister mau panggil satu-satu sudah ngerjakan semua atau belum? Bentar Mister share papan tulis saja lebih baik. Nomor satu, Mister mulai dulu ya. Mister bilang pakai cara loh ya. Harus ada caranya. Awas kalau tidak ada caranya ya. Mister panggil dulu nomor satu. Jacqueline. Apa? Aku caranya aku tulis di buram, Mister. Caranya iya, lo. Mister, caranya buram. Oh, Mister. Oke, sudah tuh lanjut, Mister. Caranya aku tulis di baliknya, Mister. Aku nulisnya di buram. Buram. Oh. Aku nulisnya di bawahnya, Mister. Nggak mau ya disalin. Kenapa? Mister anggap kalau nggak ada caranya ya ngitungnya pakai kalkulator. Mister nggak mau kayak gitu ya. Mister nggak mau kalau kayak gitu. Bentar. Harusnya dari kelas 4 sudah mengerti, Mister. Harusnya udah ada caranya. Iya. Bentar. Ini Evelyn nggak bisa join. Bentar. Kenapa aku nggak bisa join? Sebentar ya. Mister bantu dulu ini. Mister kan di end. Mister, ini NB Mata. Iya. Iya, notebook math sama PR-nya dikeluarkan. Bentar. Siapa yang kamu mulai? Nah, ya, Mister balas si Evelyn dulu. Kasian. Ya, sekarang Mister tulis lagi nomor satu. Jack, soalnya berapa Jack? Bacakan. 35 × 4. Berapa hasilnya? 140. Kalau yang dengarkan grade 5, kalau cuma kali satu angka, ini kan kali satu angka, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau kali dua angka, dikali dua angka di sini, paham maksudnya? Itu harus ada caranya, ya? Ngerti? Mister, bentar. Punyanya label yang pertama itu tambah-tambahan, Mister. Kenapa? Punyanya label yang pertama itu tambah-tambahan. Hah? Tambah-tambahan? Coba, iya. Kasih tahu di kameramu. Tanda tak foto aja ya, Mister, ya?
Apanya tambah-tambahan? Apanya sih tambah-tambahan? Jadi ini yang pertama, yang bab satu tuh presi hitungnya tambah-tambahan. Coba-coba lihat anak. Coba lihat Anabel. Mana? Mana? Mana lihat? Oh, iya. Iya, Mister. Iya. Terima Mister. Bentar. Anabel dapat dari mana? Gak tahu. Anabel dapat dari mana? Soalnya bentar. Mungkin supirnya Anabel ya salah ngambil. Soalnya yang soal cerita itu juga punyanya kelas 4, Mister. Kamu salah ngambil dari kelas 4. Jangan-jangan kamu nyuruh orang salah ngambil kelas 4. Iya, berarti sebenarnya Nabil salah ngambil. Kirain masih kelas 4. Juanita, udah punya Juanita worksheet-nya? Sudah, Mister. Sudah di-printin Mama. Oke. Ya. Loh, Anabel. Ini, Mister. Bentar ya. Yang ngambil punya soal cerita itu ini, Mister. Nih, kembalikan ya. Nanti tolong dikembalikan. Kenapa? Mister minta tolong kamu kembalikan. Itu kan punyanya anak kelas 4, kasihan nanti Mister, nanti kasihan itu sama memnya sudah dipaskan jumlahnya, terus tiba-tiba itu berarti ada yang kurang itu Mister, pasti ada yang kurang itu. Ya, nanti sekalian deh kalau pas ke sekolah kembalikan. Grade 5, ya ingat-ingat ya, kamu kalau suruh orang ambil biar gak ada kejadian kayak gini lagi, bilang ambilnya grade 5 bukan grade 4. Ya. Soalnya pada biasa. Bentar ya. Soalnya yang soal cerita juga sama. Coba lihat ini, Mister. Ya, salah itu. Salah. Lah salah. Ada keluarganya. Aduh, grade 5. Kamu salah ambil materi. Malah materi grade 4 lo diambil lagi. Itu sebenarnya lupa kalau anak gue sudah naik kelas. Ya apa tuh, ada lagi ya, coba bentar, dilihat dulu, kamu asal kerja ternyata salah ternyata, kamu silent readingnya ada judulnya apa enggak, semuanya sama materinya, jangan-jangan salah ngambil, ayo dilihat dulu. Ada judul. Ada enggak? Ada. Nih, dilihat. Semuanya ada, tapi memang kelas 5 semuanya. Iya, bentar. Itu pelatih hitung, Mister. Eh, stop dulu, dilihat. Ininya benar enggak? Matematikanya benar kayak gitu enggak? Dilihat semuanya, dilihat. Benar, aku sudah lihat. Benar. Cuma enggak ada warnanya, Anak Mister. Anabel yang salah ambil, Mister. Berarti benar, Mister. Sebenarnya Anabel kira Anabel masuk kelas 4. Mister mau lapor. Yang sabar ya, Bel. Ini, Mister. Bentar, Mister mau lapor ke memnya kelas 4. Kasihan, nanti memnya disalah-salahin orang tua. Mister, nanti Anabel kembalikan. Enggak apa-apa Anabel, nanti Mister ngomong ke memnya aja kalau masih bisa diprint lagi gitu ya. Kasihan. Ayo siapa yang salah ngambil? Enggak ngaku ini. Siapa lagi yang salah ngambil? Ada enggak? Untung Anabel ada yang salah, jadinya ketahuan. Aku ngambil sendiri, Mister. Ya, oke ya. Anabel aja lo ya. Aku salah. Aja. Kata yang salah ambil ya, kelas 3 kan. Ya ampun, sudah. Kita lihat ya, ini sudah benar kan dari temannya ya? Nabil tanya sama Mister. Oh ya, pantas Mister ya pelajaran. Terus kok storytelling yang saya readingnya juga kelas 4 tuh judulnya. Ya, gimana ini. Aduh, mau silent reading jam terakhir susah ini kalau ada yang bingung Mister ini udah ya. Ayo kita bahasin dulu aja deh. Kamu Mister kan tinggal kasihin fotonya ke Anabel aja. Ceritanya Anabel gak pulang-pulang. Kan ada. Sebentar. Nomor 2 JL Savan. Berapa nomor 2 JL Savan? Dilihat sama-sama, dicek. Jangan sampai ada yang salah. 49 kali 5. Hasilnya? 245. 245, betul. Nomor 3 Clarissa. Berapa nomor 3 Clarissa? Clarissa? Ada Clarissa? 86 kali 7. Berapa hasilnya? 602. 600? 2. 602 gini? Iya.
Terus nom Mister nggak tahu lo ya. Grade 4 sambil dikoreksi. Nomor 4 Mister ke Jenny. Berapa Jenny? Oke, nomor 4 itu 96 dikalikan 6. 96 dikalikan 6, berapa hasilnya? 576. Nomor 5. Berapa hasilnya? Mister tanya ke Aileen. Nomor 5 ya, Mister. Punya sudah foto. 8 kali 96. 8 kali 96 gini. 5. Nomor 5 Aileen. Oh ya, sudah. Sorry. 8 kali 96. Sama nomor 5 ini ya soalnya. Oh, enggak, Dik, beda. Kita kira sama soalnya. Berapa, Lin? 768. Oke. Nomor 6 Mister ke Owen. Owen. Iya, Mister. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 itu enggak ada soalnya, Mister. Berapa? Jawabannya apa, Mister? Apa kali apa? Soalnya dulu. Tahu, Mister. Beneran, tahu. Bukan bagian jawabannya, soalnya. Kok soalnya sih, Bu? Yang share. Owen sudah punya soalnya apa belum? Punya, tapi Owen kerjakan jawabannya kok, Mister. Sorry. Soalnya dibacakan dulu anak ganteng. Oke, itu sebentar, Mister. Itu ada di HP-nya Mama, kan Mister kirim. Tunggu ya. Oh, you enggak tahu soalnya. Ya sudah, Mister tulis soalnya di sini. Nomor 6 itu soalnya 145 kali 6. Berapa 145 kali 6, Bun? Bentar, Sir. Sudah ngerjakan belum 145 kali 6? Iya. Hasilnya 870. Gini, Bun. Iya. Ya, lanjut nomor 7, Mister ke Rachel. Berapa, Rachel? Eh, 162 kali 5. Berapa hasilnya? 810. 810. Nomor 8, Mister ke Daniel. Nomor 8. 268 kali 6 sama dengan 1608. 1608. Sorry, sebentar. 1608. Nomor 9 Mister ke Kaysen. Ayo Kaysen. Nomor 9 Mister. Betul. 16 dikali 4. Hasilnya? Sama dengan 1264. 1264. Nomor 10, Mister ke Juanita. Rp443 dikali 8. Hasilnya? Hasilnya 3.544. 3.500 berapa? 44. 3.544 gitu ya, Juanita ya? Iya, Mister. Oke. Nomor 11, Felicia. Mana Felicia? Ya, Mister. Bentar, 1 sampai 10 dicek dulu sudah benar semua kalian? Aman? Benar, aman. Aman ya? Aman. Harusnya sudah bisa semua. Ya, dicek lagi nih, sebentar dicek lagi dulu. Aman ya? Ya. Aman, Mister. Nomor 11, sekarang nomor 11.
Iya, bentar. Nomor 11. Bentar, ini kok Evelyn masih belum bisa masuk. Bentar. Nomor 11. Bentar. Mister minta tolong. Anabel, Mister minta tolong Anabel. Mana Anabel? Ya, ada. Mister. Evelyn kirimin linknya, tolong kirimin linknya, Japri linknya, Mister. Coba suka suruh ke pas. Di grup kita, kan? Di grup kak Mister. Ya di grup, kirim satu aja. Kenapa nggak boleh buka grup Mister? Nggak boleh buka grup ya sudah, bentar. Tolong satu anak, nggak apa, siapa aja coba kirimin Evelyn linknya Mister, udah ya, biar bisa masuk. Nomor 11, Mister ke Feli. Feli tadi gimana, Feli? 35 kali 48. Kali 48, sebentar. Ya. Feli, Mister tanya pertama 35 kali 48. 35 kali 4, berapa 35 kali 4, Feli? 35 kali 4. 35 kali 8, sorry. 35 kali 8, berapa, Feli? Kamu pakai cara apa, enggak? Ayo. Caranya di kertas buram, Mister. Oh, caranya di kertas buram. Harus ada caranya. Lihat grade 5. Nanti harus ada caranya. Dikumpulkan tidak ada caranya, tidak Mister nilai. Paham? Paham? Udah ada cara, Mister. Tata, 35 kali 8 berapa, Tata? 35 kali 8, 1680. Wah, 35 kali 8 bukan 1680. Amar, 35 kali 8 berapa, Amar? Amar? Mana Amar? Hah, bilang apa dia? Halo. 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 Amar, 35 kali 8 berapa, Amar? 35 kali 8, 1680. 35 kali 8, 1680. Iya. Salah, 35 kali 8. Immanuel, 35 kali 8 berapa, Immanuel? 280, Mister. 280. Rafael, 35 kali 4. 140. 140, gini loh grade 5. Biar yang langsung 3000 berarti tadi nyontek atau enggak gimana ya. Terus tinggal turun 0, 8, 6, 1 ya. 35 kali 8. Kan caranya gini ya. 12. Tapi aku 48-nya yang di atas, Mister. Kenapa? Aku 48-nya. Ya, Mister, aku 48-nya yang di atas. Terserah, boleh dibolak-balik. Boleh dibolak-balik. Dayu, nomor 12, Dayu. Nomor 12, 48 kali 50. 48 kali 50. 48 kali 50, kenapa? 48 kali 50, berarti 48 sama 50. Ya, gampang dulu, 48 kali 0. 0. 0, 0. 48 kali 5. 48 kali 5. Mister, tapi Dayu pakai cara yang kayak di depan itu. Apanya? Caranya. Cara di depan maksudnya gimana? Belakangnya dikasih 0 itu loh, Mister. Bawah belakangnya dikasih 0. Oh iya, 48 kali 5 berapa? Kan sama aja. 48 kali 5 berapa? Ayo, masih ngitung. 240, Mister. Berapa? 240. 240, 0, 4, 2. Hasilnya 2400. Fayet 13, Fayet. Soalnya berapa, Fayet? Sudah yang lainnya, nggak usah ngurus Evelyn, fokus ke sini. Sudah, terima kasih, sudah di-share tadi. Ayo, Fayet.
86 Mister, kali coba buka ya, Mister ya. Kenapa, kenapa? Fayet, bentar, Fayet. Anabel coba ya. Bentar, bentar, Anabel. Fayet, berapa Fayet soalnya, Fayet? 86 kali 70. 76. Berapa? 86 kali 6 berapa? 48. 48? Masa? 86 kali 6 48? 86 kali 6 berapa? 86 kali 6. Aku caranya ikutin yang di depan, Mister. Apa yang di depan? Yang 68, Mister. Bukan 86. Oh, 68. Sorry. Tadi Fayet bilangnya 86, Mister. Kira 86, oke? Okay. 68 kali 6 berapa, Fayet? 68. Mana, Fayet? Halo? Hilang? Soalnya, soalnya, Mister. Oh, soal soalnya. Ya sudah, nanti you nomor 14. Rafael, 68 kali 6 berapa, Rafael? 68 kali 8. Aku 8 kali 6 terus 6 kali 6 dulu, Mister. Siapa? Aku 8 kali 6 baru 6 kali 6. Iya, ya sudah berarti berapa hasilmu? Sama kan caranya juga gitu, 8 kali 6. Itu 48, Mister. 48. Simpan? Simpan 4. Terus 4 36 tambah 4 40 408. Mister membiasakan kalian ngitung gini supaya Mister tahu kamu enggak pakai kalkulator. Sekarang 68 kali 7 berapa? Berapa Olive? 68 kali 7 Olive. Aku pakai tanya Rafael tadi, Mister, enggak bisa langsung dua. Nggak bisa langsung dua. Ya sudah, 8 kali 7 berapa? 8 kali 7, 52. 58. 8 kali 7 berapa? 56. 56. Simpan. Simpan. Simpan 5. 5. 6 kali 7? 6 kali 7, 42. 42 tambah 5? 47. Hasilnya berapa, berapa Liv? 8. 6. 11. Simpan 1. Jadi 5. Okay. 14. Fayet lagi tadi. Fayet, 14. Bacain soalnya, Fayet. Sekarang masih nyatet ini, Mas. Masih nyatet, ada yang salah. Biar nanti lagi Mister panggil lagi. Semua dapat nanti ya. Nomor berapa tadi, Mister? 14. Mister minta Jackson 14, soalnya banyak Jackson. Mana Jackson? Mister. 76 kali 56. 76 kali 56. Hasilnya 76 kali 6. Bisa Jackson? Berapa? 456. 456. Oke, thank you Jackson. Sampai situ aja. Leonel, 76 kali 5 berapa, Leonel? Leonel? Halo? Ada Leonel? Ya, Mister. 76 kali 5 berapa? 76 kali 5. Tunggu. Loh, banyak yang enggak pakai cara ya. Kalau kalian pakai cara kan tinggal nyebutkan. Aku pakai cara, Mister. Aku nyebutkan. Tinggal nyebutkan angka ini atau angka ini aja. Ya enggak sih? 380. 380. Susah sekali. Grade 5, grade 5. Harus pakai cara. Pokoknya ya, nanti ketika dikumpulkan, caranya gundul-gundul pacul. Sudah, kita bahas 14 aja deh.
banyak yang kesulitan ya. Perkalian kalau dikumpulkan gundul-gundul pacul tidak ada caranya kayak gini, Mister tidak cek. Jelas tidak masukkan Mister nilai, masuk nol nilainya. Jelas ya? Yang tadi juga. Apa? Mister. Yang tadi juga pakai cara. Iya, pakai cara toh. Ya ini perkaliannya ini, Ebner, perkaliannya. Karena itu kan langsung, perkalian langsung. Itu rawan sekali kalau kalian kerja di rumah, misternya dicurangi. Pakai kalkulator, ya. Ya, mengerti? Jadi mister tidak, mohon maaf, mister tidak percaya kalau kalian tidak ada caranya, tidak mister nilai. Ya, nanti nilainya nol. Oke? Mister masih belum tadi. Kok beda ya, mister nomor 11 itu jawabannya sini 1760, mister. 1760. Oke, kita lihat sama-sama Jen, ya. Soalnya 35 kali 48 sudah benar? Iya, Mister. 5 kali 8 berapa, Jen? 5 kali 8 40 0 simpan 4. 5 kali 8? Oh, 24. Iya, ya, hati-hati ya. Oh, Jenny tak kurang ini nambahin apa? Nambahinnya. Harus pakai cara, ya. Bagi yang tidak ada caranya, nanti dilengkapi di rumah. Mengerti? Grade 5? Mengerti? Mister, kesana belinya apa? Bersusun. Pakai cara bersusun. Mister nggak mau panjang-panjang menghabiskan waktu untuk... Mister, kayak gini. Mister, tolong lagi. Mister, share screen. Mister, jadi mau lihat caranya. Kan caranya ya gini. Mister. Apa? Kesana belinya apa? Anabel apa ya nanti ya? Nanti ya mau enggak mau nanti. Oh, thank you Mister. Ya, you Mister kirimi, you keluar dulu. Nanti baca, kalau sudah baca boleh masuk lagi. Ngerti Anabel? Ya? Pada enggak pulang-pulang nanti. Oke, okay? Mister stop dulu sekarang. Ya, Mister mau lanjut ke materi selanjutnya aja. Terlalu lama kalau kita bahas perkalian aja ya. Kelamaan, gampang itu ya. Perkalian gampang. Ada yang pembagian. Iya, Mister. Nomor 19 sulit banget, Mister. Banyak angka yang disimpan. Nomor 19. Ya, sama. Benar. Ya. Sekarang dengarkan. Ini nanti dibuat PR soal cerita ini, Mister kasih PR, ya. Kita apa? Mister. Ya, Mister mau masuk ke pembagian. Sebentar, Mister mau masuk ke pembagian, ya. Mister mau masuk ke pembagian, ya, pembagian tanpa sisa, ya. Ada yang sudah ngerjakan ini? Awan sih lumayan, kurang 2 nomor. Ada yang sudah aku ngerjakan? Sudah. Nah, oke. Sudah. Ya, it's okay, berarti rajin-rajin ya, dengarkan. Kita akan membahas yang ini, yang pembagian tanpa sisa. Ya, sebelumnya Mister mau ingatkan lagi karena masih banyak sekali ya, dengarkan ya. Karena masih banyak sekali yang salah. Salah apanya? Membagi itu masih banyak yang salah ya. Aturannya, turunnya kapan harus turun segini, kapan harus turun segini itu banyak sekali yang salah ya. Banyak sekali yang salah. Jadi, dengarkan ya. Jadi dalam melakukan pembagian harus hati-hati. Contohnya bentar Mister. Ini sudah ya, Mister stop share ya. Contoh deh. Pastinya ada yang benar, ada yang salah. Coba Mister punya angka kayak gini grade 5. 525 bagi 5. Sekarang Mister tanya dulu ke ya, Mister tanya dulu ke Gio Elsavan. Mana Gio Elsavan? Ya, Mister. Ini 52 bagi 5 atau 5 bagi 5? Bagi 5 ya? Bagi 5 ya? Berarti 5. 5 bagi 5. Iya. Lima atau 52 GL Savan? Bingung kan? Ayo. Ayo sudah kelas 5.
Kalau ketemu kayak gini, 5 atau 52 GL Savan yang dibagi? 5 ya? 5. GL Savan bilang 5. Edgar, 5 atau 52 Edgar yang dibagi ini, Edgar? Kenapa, Mister? Ini yang dibagi 5 atau 52? 5. 5 aja. Kenapa nggak boleh 52? Karena sudah cukup. Iya, karena ini sudah cukup. Dengarkan, 5 aja. Ya. 5 bagi 5, 1. 1 kali 5. 5 dikurangi, ini turun 2. Ini kosong. 5 kurangi 5 kan kosong. Boleh enggak 5-nya turun? Mister tanya ke Josephine, boleh enggak 5-nya ini turun? Belum. Enggak boleh. When your father is like this. Nah, ya masih. Boleh turun enggak 5-nya ini, Josephine? Enggak boleh. Enggak boleh. Terus gimana, Josephine? Dua enggak bisa. Mungkin biasa. Oh, iya. Aku kira desimal. Boleh. Boleh turun. Boleh. Kalau desimal enggak boleh. Gini. Boleh. Terus? Ya, terus segitu itu 25 dibagi 5 jadi 5. Oh, gini. Di atasnya ditaruh 5. Gini. Gini. Gini, Josephine. Iya, Mister. Ya, Josephine masih perhatikan. Mister belum bilang jawaban Josephine ini benar. Gali, benar apa enggak gini gali pembagiannya? Benar enggak Josephine bilang gini itu benar enggak? Benar enggak gali? Ayo. Benar. Bilang apa? Salah. Kalau 5 kali 15 itu 75. Salahnya di mana? Enggak, ini pembagian ini salahnya di mana? Itu. Apa itu yang 5 enggak boleh turun? Iya. Dengarkan. Grade 5 ya. Grade 5. Ayo. Sudah grade 5 pembagian tidak boleh, tidak ada kata salah dalam perkalian dan pembagian. Mengerti yang lainnya? Mengerti? Ngerti. Ya. 5 kalau dibagi dengan 525, misal ketemu kayak gini. Benar tadi 5, kita pilih satu dulu, 5 dulu. 5 bagi 5 berapa? 1. 1. 1 kali 5. 5. 5 dikurangi 5 kurangi 5? 0. 2-nya turun. 5-nya boleh turun? Enggak boleh. Enggak boleh. Turun. Ingat, tidak boleh turun. 2 bagi 5 berapa? Bisa mau tanya Brian. 2 bagi 5 bisa, Brian? 2 bagi 5 enggak bisa. Berarti berapa di sini? Ayo. Berapa di sini? Misal tulis angka berapa di sini? Orang 5 kali 1 aja 5. 5 kali 2, 10. Misal tulis angka berapa di sini? 0,an berarti. Koma-komaan. Bukan koma-komaan, kan enggak minjem. Ayo. Ada yang tahu ini diisi angka berapa grade 5? Ayo grade 5, sudah grade 5 pembagian. 0. Dengarkan yang tadi salah. 5 kali 1 kan 5. Tapi di sini dimintanya angka 2.
Di sini dimintanya angka 2, kan enggak cukup. Ya, berarti 2 enggak cukup dibagi 5. Di sini diisi 0 anak ganteng, anak cantik. Paham? Paham, Mister. Paham. Sekarang 0 dikalikan 5. Berapa 0 kalikan 5? 0. 0. Dikurangi 0. Dikurangi 2 tambah jadinya 25. 25. Ini 5-nya baru boleh turun. Paham yang lainnya? Paham? Paham. Bisa? Bisa, Mister. Kalau 25 bagi 5 jadi gini. Tapi aku caranya beda, Mister. Beda apanya? Hasilnya tapi tetap sama. Hasilnya tapi tetap sama. Ya, apa caranya beda itu gimana? Fayet diperhatikan, Fayet. Fayet diperhatikan. Fayet bisa. 52. Kan? Ya? Kan tadi awalnya Mister nulisnya 5 bagi 5 itu kan. Nah, kalau aku 52 gitu. Enggak boleh, Dre. Bagi 5 sudah cukup, enggak boleh. Ngerti? Ngerti enggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Oke, siapa yang bingung pembagian kayak gini? Siapa yang bingung? Turunnya grade 5, dengarkan. Setiap turun ini satu yang turun, enggak boleh kayak gini 2. Josephine paham? Ya, Mister, tadi agak itu apa namanya? Bingung. Oke ya, ingat baru ingat kalau itu 0 harusnya. Oke. Di bagian tengahnya. Dan teman-teman yang lain dengarkan. Enggak boleh turun dulu 5. Ya, turunnya itu cuma boleh satu, enggak boleh 2 kali turun. Mengerti ya? Mengerti? Nah, ada yang ditanyakan enggak? Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, Mister kasih soal. Ya. Kalau tidak ada, Mister kasih soal. Ya. Mister kasih soal. Yang sudah chat ke Mister, dengarkan. Kalau sudah, kalian Mister kasih soal. Yang sudah chat ke Mister, ya. Yang sudah chat ke Mister. Nah, kalau sudah benar semua, ya, boleh istirahat. Mister kasih istirahat sedikit ya karena materinya masih gampang. Nanti kamu join lagi jam 11.40 untuk nulis. Join lagi jam 11.40 untuk nulis agenda. Ngerti? Mister kasih soal ya. Oke, Mister. Oke. Soalnya ditulis di latihan matematika. Yes, soalnya ditulis di latihan matematika. Kalau sudah punya latihan matematika, kalau belum punya, belum punya ya pasti ya. Sorry Daniel, di notebook aja Daniel. Ada yang belum punya Daniel? Punya Daniel. Pakai punya notebook. Terus di notebook. Ya boleh yang masih pakai assessment boleh, tapi nanti kalau sudah LKS sudah datang tidak boleh pakai assessment lagi. Ngerti ya? Pakai notebook ya, Mister. Oh, pakai notebook. Pakai cara. Pakai. Berapa nomor, Mister? Berapa nomor? Nah, 10 nomor. 10 nomor. Mister, 10 nomor soal apa? Kenapa? 10 nomor soalnya apa? 10 nomor soalnya apa ini? Melengkapi. Ya, jadi yang pakai kalkulator akan ketahuan. Contoh, lihat Mister. Latihan ya. Pakai notebook, tulis di notebook. Pakai faktor pengali, Mister. Ya, bukan faktor pengali lagi materinya. Ya, contoh, tulis di notebook. Tulis di notebook. Contoh, Mister punya kayak gini. Jadi yang pakai curang kalkulator ketahuan. Nggak bisa. Ya. Mister punya angka gini. 5 dibagi misalnya. Bentar ya. Mister kasih angka berapa ya. 545 contoh. Dilihat semuanya. Lihat dulu. Mister kasih titik-titik. Nomor 1. Titik-titik. Nomor 2. Dikurangi titik-titik nomor 3
titik-titik. Ya, nomor 4. Kamu melengkapi nanti. Ngerti? Ngerti? Ngerti enggak? Ngerti, Mister. Mister Nas dan Mama. Ya, nanti melengkapi soalnya. Kamu hitung. Mister, gimana caranya? Gimana caranya? Kamu hitung, Lois. 5 dibagi 5, 4, 5. Hitung. Pakai cara. Nanti dimasukkan angka-angka yang ada di sini. Sebentar, putus tadi. Kok ada yang tanya, Mister soalnya mana? Sabar toh, putus tadi itu koneksinya ya. Kok tanya soalnya mana? Sabar, koneksinya putus. Koneksi, Mister. Iya, bukan koneksi, apa sih? Zoom-nya putus. Memang sudah waktunya putus. Koneksi masa satu kelas? Iya. Evelyn ini sudah bisa masuk. Tadi kenapa anak cantik? Kok gak bisa masuk? Ini aku gak bisa masuk, Mister. Oh, kok bisa? Teman-teman udah bisa sekarang ya, sudah ya, bersyukur udah bisa masuk. Ini Evelyn pakai HP-nya Mama. Oh, ya. HP-nya Yu jangan dibuat mainan aneh-aneh, nanti takutnya Yu ganti-ganti apa settingannya gitu, Evelyn, ya. Lihat ini grade 5. Mister kasih contoh. Kalau Mister enggak mau langsung contoh 125 bagi 5 hasilnya. Enggak mau. Kalau kayak gitu kamu pakai kalkulator. Curang. Mister enggak bisa tahu kamu pakai kalkulator apa enggak. Ya kalau di kelas sama-sama di kelas. Sekarang kan enggak di kelas ya. Jadi Mister enggak bisa tahu kamu kalkulatoran apa enggak ya. Mister buat kayak gini, lihat sama-sama semuanya. Sama-sama semuanya ya. 6 Mister bagi dengan misalnya 512. Contoh ya. Contoh Mister punya 512, jangan 500 deh. Misalnya 312 dibagi 6. Contoh. Terus sampai bingung tadi keputus. Iya. Terus di sini Mister apa? Bukannya contohnya 5 bagi 545 ya? Ya wis gak apa-apa, wis contoh kan namanya contoh. Ngasal aja Mister ini ngasal. Sudah nulis. Ya gak apa-apa. Ngasal aja Mister kalau buat contoh. Ngasal aja kok. Pokoknya contoh ya. Ngasal berarti itu dong Mister. Kalau kata Mister, kalau kan ngasal. Berarti kalau ngasal takutnya gak ada jawabannya gimana? Ada, pasti ada jawabannya. Kita sudah hitung, kira-kirakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Misal, contoh. Berarti, yang pertama di sini, 3 bagi 6 apa 3? 1 bagi 6? Ayo. 1 bagi 6. 1 bagi 6. 5. 5. 3? 10. 30. Turun, 1 sama? 2. 1 sama 3. 2. Apa? 2. 2. 1 sama 2. Berarti coba nomor 1. Ketik 52. Nomor 2 30. Nomor 3 sama 4. Ya. Jawabannya sama-sama 12. Nomor 5 0. Apa susahnya? Bisa? Oh, jadi ya, biasa gitu ya, Mister. Terus yang anggapannya 2 soal, tapi jawabannya itu ada 10. Gitu kan, Mister? Ya, pokoknya ya. Kalau Mister langsungan 312 Mister langsung bagi 6. Mister enggak tahu kamu pakai kalkulator apa enggak grade 5 ya. Mister enggak mau anak-anak Mister pakai kalkulator kan langsung jawabannya Mister, langsung nomor 1. Iya, Mister enggak mau langsungan kalkulator. Bisa ya? Mulai ya. Bentar Mister, sini bingung. Berarti kan Mister kasih soalnya langsung kayak tolong. Nah, kan ini kan Mister langsung ngasihnya kan 6 dibagi 312 gitu kan. Ya. Nah, nanti Mister kasih nomor 1, nomor 2 itu jawabannya itu ya yang itu loh Mister, jadi bingung nomor 3 itu jawabannya
12 itu loh, Mister. Kan nomor 1 kan ini titik-titik ini, Jen. Berarti nomor 1 kamu salin. Yeah. Kan? Jawabannya 52 gitu, tak tinggal nyalin, Jen. Nomor 2 kan di sini titik-titiknya. Berarti 30-nya kamu tulis di sini, Jen. Ngerti? Oke. 12-nya kamu salin di sini, 12-nya kamu salin di sini, 0-nya you salin di sini. Bisa? Oke, okay, Mister. Bisa? Nah, kalau bisa, di sini, Mister. Mister, ayo mulai. Ya, Mister nggak bisa. Mister nggak bisa ngelihat. Thank you, Mister. Iya, bentar tuh. Mister, kasih angka. 8, Mister bagi sama... Apa ya? Mister, di notebook ya. Kenapa, kenapa? Di notebook. Di notebook. Mister butuh angka di sini. Angka di Mister sini. Ini baru soal. Iya, baru soal. Terus. Mister, ini apa, Mister? Pembagian anak cantik. Kamu isi, kamu lengkapi ya. Kamu lengkapi ya. Kalau misalnya aku tulis nomornya kayak tadi, Mister, gak apa-apa. Nomornya kayak tadi, kan beda soalnya, Tri. Ngerti, Tri? Kan maksudku itu yang 1, 2, 3, ditulisnya biar aku gak bingung. Aku tulisnya kayak tadi itu loh, Mister. Iya, oke. Terus kalau dari chat ke Mister ya? Iya, belum selesai, tapi Mister belum saya nulis ini, Jen. Sabar, toh. Aku udah selesai 10 nomor, Mister. 10 nomor. Selesaikan sampai nomor bawah, pokoknya sampai nomor bawah. Ini nomor 4 di sini. Udah. Terus. Mister Josephine minta di admin. Nomor 3 yang mana tuh, Mister? Nomor 3. Nomor 3 ini sama yang atas ya. Atasnya. Bentar. Terus bawahnya? Apanya? Bawahnya ya nomor 3. Bawahnya enggak. Bentar, bawahnya nomor 4. Nomor 4 bawahnya lagi. Dilihat nomornya. Mister minta nomornya berapa ya? Mister maksudnya yang kayak nomor-nomornya yang kayak 3 sama 4 itu maksudnya dia nunjukin yang atas atau yang bawah maksudnya? Yang atas. Mister pengen tahu bisa ngitung apa enggak. Bentar. Mister, sudah ada di chat. Mister, Jenny mau tanya, Mister. Ini kayak yang di bukunya Jenny ini, tapi nanti takut ketahuan jawaban. Bentar ya, Wan. Mister, masih sampai 10 nomor, Wan. Sebentar. 10 nomor, Wan. Sebentar ya. Loh, sorry, Mister. Ke kiri. Ya sudah. Jangan. Sampai 4. Awan bawa betulkan lagi, oke? Okay? Oke, okay, sudah ya. Mister, Jenny bingung ini. Jenny, benar nggak caranya? Maksudnya yang Mister kasih tunjuk itu benar nggak? Soalnya nomornya. Mister, Jenny bingung. Berarti lo. Antri jadi ya, nomor antri. 1 itu yang jawabannya yang dikasih sama Mister nomor 1 itu, Jen. Mister, kan setiap 5 itu 0, Mister. Berarti setiap 5. 0 kan jawabannya. Belum tentu. Bisa aja terus. Mister, umat. Bisa aja terus. Kenapa, Mister, Rahmat. Mister, tapi Mister kalau nomor 3 itu nggak apa segitu, gimana? Kenapa? Oh, ngerti. Mister, kalau terus-terusan nggak habis? Ya nggak tahu. Pokoknya dihitung sendiri. Oke ya, pokoknya dihitung sendiri. Bisa jadi jebakan.
Pokoknya Mister pengen tahu ya apa kamu ngerjakan. Mister, kok nomor 8 terus nomor 9 kan hal satu nomor. Terserah Mister, Mister mau naruh di angka di mana aja terserah Mister. Oke, oke. Itu hasilnya koma Mister nomor 9. Apa? Hasilnya koma. Nomor 9 hasilnya koma. Oh, sorry, ini bukan 9, ini 8. Sorry, bisa salah tulis. Enggak koma hasilnya Sarah. Tidak koma ya hasilnya Sarah. Ya. Ini enggak desimal ya, Mister, berarti? Enggak. Coba chat Mister, Mister pengen tahu ya apa pekerjaan kalian kalau sudah kirim jawabannya ke Mister. Mister, kok langsung 88 gitu, Mister? Enggak apa-apa, pokoknya isi angka di sini angka berapa, di sini angka berapa. Di sini enggak diminta ya, enggak perlu kamu isi. Di sini enggak diminta, enggak perlu kamu isi. Ngerti, tak? Yang diminta aja, tak? Ngerti. Ya, yang diminta aja. Mister, pengen tahu. Mister, kok nomor 3 ada 2 titik-titik, Mister? Berarti nanti di chatnya juga ada satu aja. Kayak jawabannya dua. Bukan, nomor 3 kan yang atas aja, yang bawah kan enggak ada titik-titiknya, enggak usah. Langsung ditulis jawabannya, dikirim jawabannya langsung atau pakai cara, Mister? Nggak usah kirim jawabannya langsung kan Mister tahu, berarti caramu sudah benar. Kalau kamu nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 ini benar, berarti caramu benar, tak? Gitu, tak? Ngerti, tak? Chat ke Mister, yang sudah chat ke Mister. Boleh istirahat sebentar, lumayan 20 menit. Mister 01 lo istirahat 1 di chat nggak apa-apa. Oh. Harus angkanya yang sesuai. Harus 01. Iya, harus ada 0 ya. Kalau 8 dikurangi 8, berarti kan kosong. Ya, Mister pengen. Mister, kalau aku tutup cam berarti aku lagi ngechat ya, Mister. Oke, boleh. Soalnya aku pakai HP. Boleh, nanti join lagi, Mister. Iya, join lagi jam 11. 11.35 deh, 11.35 aja. Soalnya nanti juga ada silent reading mulai jam 11. Mister, nomor 10. Mister, nanya nomor. Kenapa, Wan? Masuk di nomor 10 itu kan ada titik-titik di atasnya kurang. Nah, itu maksudnya yang dimaksud itu jawabannya yang bagian atasnya gitu. Yang atas, kan? Yang atas. Dilihat. Dilihat ya, Wan, ya. Lurus atasnya atau lurus? Oh, yang atasnya angka 10 dari mana gitu ya, Mister? Iya. Nah, bentar, ada beberapa anak yang sudah kirim. Nah, iya, bentar. Mister mau cek dulu. Kalau benar, lumayan. Mister kasih kesempatan istirahat leha-leha sampai 11.35. Ada waktu 12 menit lumayan. Lapar aku udah, Mister. Antri sebentar, antri. Banyak ini loh, Misternya satu, jawabannya banyak. Bentar, Mister mulai dulu dari Kaysen. Pertama yang chat Mister adalah Kaysen. Oke. Ah, ada yang salah Kaysen, ada yang salah. Enggak tahu salahnya di mana. Aileen. Oke. Ingat ya, kalau 01 ya harus ditulis 01. 05 tulis 05. Jangan. Karena Mister mau ngecek caranya di sini. Ini yang Mister lihat itu bukan hasilnya, tapi cara kalian. Aileen ada yang salah. Terus Serafina. Oke. Iya, Sarah. Boleh istirahat sebentar. 10 menit lagi join lagi. 11.35. Kalau mau istirahat, nggak mau istirahat juga nggak apa-apa di sini. Chelsea. Oke. Oke, bentar. Oke. Mister Evelyn bingung, Mister. Ya, oke, nanti Mister bahas. Kalau bingung nanti Mister bahas ya. Tenang aja, oke. Aku bingung sama nomornya loh, Mister. Lihat yang lurus, Josephine. Lihat yang lurusnya. Lihat lurusnya aja pokoknya ya. Chelsea benar semua. Jacqueline, oke. Ya, Jacqueline, benar. Berarti caranya. Kalau kamu nomor 1 sampai 10 benar, berarti runtutan caramu itu betul. Lois, oke. Oke. Kenapa? Nanti 11.30 ya. 11.35. Oke. Ya, Lois, benar juga, benar semua. Terus ke Selin Anabel, oke. Mister join jam berapa? 11.35.
Ya, Anabel oke, okay, benar semua. Amel. Amel, 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 Amel. Oke, okay, benar semua. Immanuel. Immanuel juga benar semua, berarti caranya benar. Felicia. Oh, Felicia ada yang salah, Felicia. Sarah. Sarah benar semua. Michael, oke, okay, oke. Okay. Loh, Michael ada yang salah, Michael? Ebner. Betul, cuman kata tadi yang 01 harus 01, makanya aku kirim itu. Iya, iya. Ebner, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Loh, loh, loh. Nomor berapa ini? Ada yang salah, Ner. Ebner, ada yang salah. Jackson. Oke, 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 oke. Jangan-jangan pembagiannya salah. Jackson. Iya, Jackson. Benar semua. Arvin. Arvin, Arvin, Arvin. Vin, benar semua, Vin. Good job. Nirwan. Ya, Nirwan benar semua. Good job. Rachel. Rachel benar semua. Halo. Bentar ya. Masih Rachel. Benar semua Rachel. Owen. Owen. Owen ada yang salah, Wen. Ada yang salah. Kalista. Kalista, Kalista. Kalista ada yang salah ini Kalista. Biar ku kurang 0 aja Mister salahkan. Kelebihan 0 apalagi juga Mister salahkan ya. Dayu. Oke. Dayu. Dayu kok ini ada koma-komanya Dayu? Mister bingung kan, enggak ada yang koma-komaan Dayu. Yuk kok jawabnya kan maksudnya itu yang bawahnya Mister. Ya, lihat-lihat Dayu itu lurusnya yang atas atau yang bawah ya. Jangan kamu tambah-tambahin. Dilihat lagi Dayu nomornya. Mister. Jawab salah satu. Mister enggak tanya. Bentar, Mister. Chatku jangan. Chatku jangan di itu. Jangan di apa? Jangan dicek dulu. Soalnya ada yang salah, ada yang typo. Nah, ya. Rafael, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yes. Oh, ada yang salah, Rafael. Daniel. Daniel lain kali pakai titik ya, Mister. Bingung bacanya, Daniel. Ada yang salah, Mister. Bingung bacanya, Daniel. Tata, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ngirim lagi ya, Mister. Daniel ada yang salah, coba cek lagi juga, ya. Atau coba kirim lagi juga, Mister. Bingung, nggak ada titiknya. Mister, Jenny mau tanya, Mister. Ya, Jenny. Yang nomor 3 itu sama nomor 4 itu kan ada 2 jawaban kan, atas bawah. Nah, itu tulisnya berapa, Mister? Lihat nomornya, tulis 1 semuanya, nggak ada jawabannya 2. Tulis 1, lihat itu atas lurusnya atas atau lurusnya bawah ya. Oke, Mister. Yang lagi itu salah lagi, Mister. Iya. Tata bentar tadi Mister sampai Tata belum selesai ya, sampai Tata ini. Tata, ada yang salah, Tata? Gali. Gali, Gali, Gali. Gali ada yang salah, Clarissa ada yang salah, Audrey ada yang salah, Juanita. Juanita ada yang salah, Juanita. Vio, Vio, Vio betul semua. Vio betul semua. Mister, aku benar, Mister. Siapa? Kaysen. Mister, aku bingung. Iya. Kaysen tadi udah Mister bilang benar semua, Kaysen pertama tadi, Kaysen. Audrey bingung nanti ya, Mister bahas nanti ya. Terus Leonel, Leonel. Benar semua Leonel. Josephine kirim lagi. Ini kita jam berapa join-nya? 5 menit lagi 11.35, 5 menit lagi. Lo mau istirahat ya 5 menit. Dapat istirahat 5 menit ya. Habis itu tadi sampai Josephine. Bentar, Mister Josephine tadi. Josephine. Ya Josephine. Oke. Okay. Terus Mister ke Felicia. Felicia salah, ada yang salah. Fayette. Fayette. Fayette ada yang salah. Olive. Olive, Olive, Olive. Olive.
Iya, Olive. Ada yang kurang, Liv? Jangan lupa ada yang kurang, nggak tahu itu apa yang kurang. Dayu. Dayu kok ngetik dua lagi? Dayu ngetik satu aja, Dayu. Kan tadi Dayu bilang satunya salah, Miss. Oke. Makanya Dayu pilih. Oke. Rafael. Rafael ada yang salah, Rafael. Rahel ada yang salah, Rahel. Josephine tadi oke. Giovanno ada yang salah, Giovanno. Michael. Ada yang salah, Mike. Gio Elsavan. Mister, yang kurang nomor berapa? Ya, nanti abis ini kita bahas ya. Abis ini kita bahas. Gio Elsavan. Ada yang salah, Gio Elsavan. Ada yang kurang itu ya. Daniel. Daniel. Ada yang kurang juga, Kalista. Pas, sudah benar Kalista. Mister, bahas jam berapa? 11.32 deh, 11.32. Loh, Mister. Ya. Ebner sudah lolos. Aileen lolos. Lah, Mister, aku ngirimnya yang sama kayak yang tadi loh, padahal loh. Berarti Mister salah baca. Wah, kamu enggak pakai. Cuma kasih nomor tok. Mister susah. Aku lalah. Iya, kadang-kadang. Cuma kasih nomor tok. Berarti ya, aku kirim yang sama juga, Mister. Bentar. Aileen ada yang kurang. Aileen masih ada yang kurang. Kalau Ebner ini tadi berarti tadi salah baca ya, owner. Lain kali kasih orang nomor ke owner ya. Kasih malas aku tadi. Kalau gitu kan kamu sendiri yang rugi. Harusnya sudah benar, Mister salah baca. Lah, nggak ada nomornya. Ayo, Felicia. Udah benar semua, Feli. Mister, jadi kan. Iya, ini sudah 11.32, benar. Grade 5, Mister bahas aja ya, sudah 11.32. Nggak apa-apa yang... Mister, Jenny, Mister. Iya, sudah 11.32, keburu yang lain masuk tuh anak cantik. Ini 3 menit lagi yang lain masuk. Habis ini kita nulis agenda, cerita, pulang. Ya. Nulis agenda, cerita sedikit, pulang. Udah, ya. Ayo kita bahas sama-sama sekarang yang di sini. Yang di sini kita bahas sama-sama. Ayo Jenny, anak cantik, fokus dulu, jangan mesem-mesem ya. Ayo Jenny, 8 bagi 16 atau 8 bagi 1? 1 bagi 8 atau 16 bagi 8? 8 bagi 8, 16 bagi 8. Jenny ya, 16 bagi 8, berarti di sini berapa Jen? 2. Sorry. 2. Di situ 16. Oke, stop. Berarti nomor 2 sudah ketemu jawabannya 16. Ya enggak? Ya enggak? Nah, iya. Sekarang nomor 3, berarti tinggal dikurangi dong. 16 kurangi 16? 0. Ya. Yang turun angka berapa anak ganteng, anak cantik? Angka? 1. 1. Berarti nomor 3 jawabannya 0-1. Mengerti? Nomor 3. Daniel jawabnya cuma 1 tok, Mister. 01 ininya kan, maka Mister butuh ininya tuh Daniel. Kalau di kuis nanti Mister betulkan, tapi Mister pengen tahu cara mutok tadi ya. Sebenarnya enggak apa-apa, ya. Kurang sedikit ya, kurang teliti. Jenny salah, Mister, semestinya kan di bawahnya tulis 0. Nah, Jenny kosongin. Nanti kalau di kuis kan yang penting yang ini toh. Siapa namanya anak ganteng, anak cantik yang di kuis kan? Yang penting yang ini. Ya enggak? Ya enggak? Nah, tapi ini kan Mister ngoreksi supaya ingin tahu hasilnya kalian tuh kayak gimana sih. 01 bagi 8 berapa yang mendekati? 0. Tambahin 0 atasnya, Mister. 2 itu tambahin 0. 0 juga. 0 kali 8 sininya 0 dikurangi 01. Ininya kan ya. Ininya 1. 6. Enamnya ditakur apa ditaruh habis itu 16-nya dibagi sama 8 lagi 2 terus dikurangi lagi. Iya ya. Dengarkan, tidak perlu khawatir kalau nanti di kuis ya atau di soal-soal ya Mister tanyakan pasti ini. Kenapa kok Mister pengin tahu ini? Karena Mister pengin tahu kalian ini bisa menyusun ini apa enggak ya? Menyusun ini atau enggak gitu ya. Menyusun ini atau enggak. Coba sekarang Evelyn. Ayo Evelyn. Nomor yang sebelah sini Evelyn. Evelyn yang bantu Mister. Oke. Berapa ini? 1, Mister. Terus?
8. Ya, berarti sini? 0. Tujuh dua? Enggak, ditambah 7. 7. Atasnya ditambah 0. 0, terus? Terus bawahnya 7 ditambah 0. 7. Boleh. Terus. Gini. Bukan gitu, Mister. Gimana? 0-nya dihapus. Gini, 0 gini. Enggak gitu. 7. 7 gini. Tunggu gimana? Nomor 9 diisi angka berapa? Grade 5 yang lainnya nomor 9? 0, Mister. 0. 0 kali 8? 0 kali 8. 7 dikurangi 0? 7. Udah. Mister, yang ini kok belum selesai ya? Sudah, kita selesaikan dulu. Supaya kita dapat nomor 6. 7. Ya, bagi 8. Gak bisa. Makanya 2-nya harus bisa. Turun jadi 72. 72 bagi 8 baru bisa 9. 9. 2 dikurang 0 berarti nomor 6 jawabannya 109. Nomor 7 jawabannya 8 kan gitu aja. Bisa? Mister, aku salah soal, Mister. Salah aku soal. Nulisnya 772. Ya salah. Pak RW ini. Oke, sekarang kita tulis agenda yuk. Ya, saya. Nah, Mister, aku kan cuma kurang 0 aja di depan. Kan yang lain dapat terus semua. Iya. Enggak apa-apa. Berarti Olive kurang teliti hari ini, ya. It's okay, Olive. Ini kan cuma permainan. Hadiahnya lo cuma istirahat 5 menit, ya. It's okay. Tadi ada banyak yang enggak teliti. Aileen, lo mainan lampu sekarang Aileen, ya. Terus tadi Daniel, it's okay. It's okay. Tidak apa-apa. Mister, stop share. Tulis agendanya dulu. Mister, kok banyak matiin game? Yang telat itu gak istirahat dong. Iya, gak ada istirahat. Salah sendiri, tadi tidak selesai. Ya. Tapi tenang. Kan memang gak ada istirahat, Pak Mister. Ya, harusnya gak ada istirahat juga. Mister kasih bonus. Lagian tadi Anabel juga cuma ninggalin kamera. Bentar, sekarang Mister buka agenda. Habis ini kita silent reading. Mister cuma minta tolong bacakan sedikit cerita. Nyambung terus. Ya, kalau sudah ceritanya sesuai, ya nanti Mister yang tanya. Kalau Mister ya, Mister jawab oke, silahkan leave. Gitu aja. Besok tanggal berapa? Jangan ditanyain ya, Mister. Besok tanggal berapa? 20. 20, Mister. Oh, 20, oke. Besok libur, grade 5, lupa. Besok libur. Besok libur. Oh iya, Idul ada. Sapi dan mbaknya dipotong. Wah, berarti sapi sama mbaknya dipotong. Kasihan. Kehilangan satu hari ini ya. Nggak jadi. Mister, berarti tapi berarti Mister makan-makan dong, Mister. Nah, karena besok libur, hari ini pengumumannya ada tambahan. Tidak ada yang namanya Mister. Ha, Mister. Mister. Apa? Diprotes Mister ya. Sudah hari ini Mister kan silent readingnya ganti hari Rabu ya. Mister enggak ngeh kalau besok itu hari libur. Mister kasih soal tambahan 10 nomor selesai. Mister. Enggak apa-apa sih kalau bisa sendiri pindah hari Rabu supaya nomor. Ya, sudah ada soal tambahan. Soalnya Anabel belum baca. Gampang aja Mister soalnya. Yang kali ini dikasih 0 lagi atau enggak Mister? Soalnya kalau dikasih 0 lagi. Kalau enggak dikasih 0 salah nanti. Mister perkalian aja loh Mister. Nanti itu operasi hitung campur perkalian pembagian penjumlahan pengurangan ya. Operasi
Sudah semangat, semangat. Sekarang tulis agenda dulu, sampai lupa. Semangat toh, Gretel, besok tuh libur. Dikasih libur kok enggak senang. Aku senangnya nanti tanggal Rabu, Mister. Pas hari Rabu aku senangnya. Iya. Lah kenapa emang? Ke Surabaya ya? Bentar. Bertepatan dengan ulang tahun Giovanni. Iya. Oh iya, Pak RW mau ulang tahun, guys, ya. Nanti semuanya. Makanya Pak RW cepetan foto. Sudah. Cepetan foto langsung 1 jam kemudian foto, ya. Dikirim. Sabar, masih diproses. Langsung foto terus matanya ditutupin tulisan error. Oh, enggak boleh. Tadi sudah bisa terima. Bentar, ini agenda yang masih kelas lama, kelas 4 yang lama kita ganti dulu. Juli. Bentar ya. Ha, kelas 4. Jangan awal. Besok bawa apa aja? Besok bawanya bentar ya, kita hapus dulu. Besok enggak bawa apa-apa, Mister. Hari Rabu. Enggak bawa apa-apa. Rabu maksudnya. Ya. Mister, Rabu. Tanggalnya enggak diganti. 21, Mister. 21. Tanggal 21. Oh iya, Kak, nyater tanggal 21. Iya. Mister yang kurang. Iya, bentar. Masa ulang tahun sendiri lupa. Rencananya soalnya Mister pengen ngasih materi matematika, terus Rabunya itu sudah mencongak. Tapi kok besok libur, berarti mundur. Mister, seleksinya yang kayak tadi aja. Ya, tadi tuh cuman apa? Perkalian aja, Mister. Info mat, notebook. Sama English notebook nomor 3. Read and learn penjumlahan dan penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Ingat bilangan bulat yang utang-utang? Baca ya. Rabu Mister mau nerangkan yang itu. Yang utang. Ingat enggak? Utang-utangan? Ingat. Oh, yang ini enggak dibaca. Bacanya utang minus-minus itu ya, Mister? Yes. Aku lupa, Mister. Nanti aku. Ya, dengarkan hari ini tidak ada seleksi, jadi langsung kelas tambahan. Ya, tidak ada seleksi, jadi langsung kelas tambahan. Ya, kamu jawab ke Mister. Kamu jawab, kamu Mister kasih soal, kamu chat ke Mister hasilnya berapa. Kalau sudah benar, nanti Mister kasih tahu salahnya. Kalau ada yang salah, ya. Jadi langsung kelas tambahan, nggak ada seleksi. Udah, Mister udah baik lo ya. Salah apa, Mister? Mister. Matematika enggak jadi silent reading, besok ternyata libur. Mister, wow. Mister besok. Mister besok berarti makan-makan ya. Besok makan-makan. Kenapa makan-makan? Makan-makan. Nepati, Bruda. Enggak, Mister itu walaupun merayakan kurban tapi Mister party sendiri, Mister di rumah. Enggak, tapi Mister itu enggak suka makan daging kambing. Nggak bisa makan daging. Makan daging sapi enak aja. Mister kan daging sapi juga bisa. Walaupun Mister merayakan kurban, Mister tidak suka makan daging kambing. Tidak enak menurut Mister daging kambing itu. Daging sapi. Rasta, daging sapi, Mister. Kalau sapi enak, bakso. Dijadiin bakso. Kalau kambing. Mister kampung stik aja, Mister. Mister makan daging sapi di sana. Jarang, kalau di tempat Mister jarang yang nyembelih sapi, nyembelihnya cuma kambing aja. Makanya Mister enggak ikut. Mister, kalau sapi dipotong keluar air matanya. Iya, sapi itu mahal soalnya. Saya tidak tega lihat sapi dipotong. Iya. Mister katanya di ratusan juta dan puluhan. Iya, apa? Queen. Evin mau ngomong, Mister. Apa Evin mau ngomong apa? Mister, kan nomor 3 ini kan read and learn. Tapi bukunya di mana? Di ini, di materi. Anak cantik ada materinya.
ada materi, coba buka halaman di ini on apa? Apa sih Mister? Math worksheet. Ada, buka halaman ini Evelyn, halaman 6 ya, Mister share ya. Coba buka halaman berapa? Enggak ada halaman ya ini ya. Bentar ya. Coba buka belakang-belakang Evelyn. Kertas kedua itu ta, Mister. Ya, halaman belakang-belakang ada, ya. Nemu enggak sudah? Nemu. Ya. Atau kalau enggak di buku catatan kelas 4 or Mister. Makannya kok art and craft-nya Anabel cuma stick es krim. Atau buku catatan kelas 4 sudah terserah ya. Ada. Mister, tadi kan kebenarnya pertama stick es krim. Anabel kembalikan itu Anabel. Itu. Iya ya, Anabel mau ngembaliin tik mau dipesenin Gojek. Enggak apa-apa Anabel kalau Mama enggak sempat sekarang, besok-besok stick ya, es krim kayak gini. Iya, kelas 4 itu mau buat kotak pensil gitu. Kelas 4 mau buat kotak pensil. Terus dibagiin stick ice cream. Kalau kamu ambil. Enak ya Mister yang sekarang jadi kelas 1. Karena dia udah ada kerap. Terus dapat. Terus anak bingung. Mister. Terus anak bingung mikirnya gini. Kok Mister Adi ngasihnya stick ice cream tok ya. Terus dikasihin kertas doa. Mister. Kenapa? Kretu ya bikin kotak pensil Mister dari. Ya sama. Apa namanya? Dari odol. Oh dari odol ya. Kenapa kok Kretu? Biasanya kalau Pak Nyala. Ya. Kenapa grade 4 dikasih kertas doa, kalau masih grade 4 enggak hafal doa enggak apa-apa. Grade 4. Nah iya Mister Anabel kok bingung, kok Mister Adi kasih kertas doa. Grade 4 enggak hafal. Enggak mungkin Mister Adi sebaik itu. Loh Mister, ini ada PR atau enggak waktu libur? Trended and learn. Jangan. Ya, at homework, terima kasih, enggak apa-apa. Nah, Mister. Caper. Lah, kita kenapa kok ditambahin at homework? Itu udah homework, Mister. Oke, satu nomor. Soal cerita perkalian 10 nomor. Ye, aku udah selesai, mantap. Udah selesai itu, Mister. Udah separuh. Saya sudah. Perkalian aja kok. Itu tidak apa-apa. Mister, pakai jadi lah. Mister, kalau gak. Kalau gak selesai gak usah nulis ya. Leo. Pakai jadi, pakai soal cerita tambahin jadi. Mister, kita banyak loh, Mister, PR-nya ada 3. PR-nya 3 apa? Apa? 3 apa? Aku gitu kok Mister, waktu yang cerita kuis itu kan aku dengerin itu ya, cerita Danau Toba. Join lagi, kita masuk kelas tambahan. Oke, semuanya join. Dengar, enggak join Mister absen ya. Mister anggap boleh. Join lagi. Join lagi. Enggak usah join teman-teman. Oh, tak absen, tak absen di grup.